Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, termasuk para suster, dan mungkin ada piarawan juga yang hadir di sini. Ini gara-gara KKN, maka saya bisa nyasar ke paroki ini karena panitianya asli orang Malang. Minta saya hadir di sini, ya sudah, saya datang. Untuk suatu acara yang memang, menurut saya, penting karena banyak orang bingung dengan ajaran Gereja Katolik sendiri. Apalagi kalau ditanya oleh orang-orang yang bukan Katolik, "Apa dasar dari ajaran Gereja Katolik?" mereka bingung. Karena itu, saya sejak dulu selalu berusaha untuk menerima permintaan dari kelompok yang ingin memperdalam imannya. Saudara-saudari yang terkasih, saya lebih baik berdiri saja supaya bisa melihat. Saya mulai dengan pendasaran dari pertemuan seperti ini. Ya. Mengapa mengapa kita perlu menjawab Pertanyaan dari orang luar, Anda dalam khutbah tidak pernah diajar untuk bertengkar dengan kelompok lain. Anda seringkali tidak bisa menjawab karena memang tidak diberi bekal untuk menjawab, tapi celakanya karena Anda mungkin tidak tahu menjawab, Anda merasa bingung perlu diberi jawaban dengan alasan Santo Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16 menulis Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Dalam bahasa asli Yunani pertanggungan jawab itu apologia kepada setiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, dengan kata lain, memang kita perlu memberikan pertanggungan jawab. Paulus dalam surat-suratnya juga sering membela diri kalau diserang dan menerangkan. Berdasarkan ayat-ayat kitab suci, apa yang diajarkan itu sesuai dengan ajaran kitab suci. Dan di situ Paulus juga memakai kata kerja apologein. Jadi apologia itu kata benda, apologein itu kata kerjanya. Dan ilmunya apologetika. Ya, itu. Sekarang pendasaran teologisnya bukan dari kitab suci. Kita ini percaya percaya bahwa Allah ada. Kita percaya bahwa Yesus itu anak Allah yang menjadi manusia dan seterusnya. Tetapi kalau kita tidak berpikir, hanya menelan mentah-mentah ajaran itu, kita akan mudah goyah kalau ditanya Lalu, tidak bisa menjawab, kita goyah. Kita diberi Tuhan akal budi, maka kita beriman pakai akal budi. Wah, ini kalau saya ngomong di Malang lain, ini pakai bahasa Jawa, pasrah bongkoan. Pokoknya terima, entah kata pastor apa. Ini hitam percaya, padahal putih. Pokoknya, pastor yang ngomong itu bahayanya. Padahal ini putih, tapi pastor mengatakan ini hitam. Ya, ya. Itu namanya percaya yang tolol. Tidak pakai akal budi. Nah inilah dalam gereja yang dinamakan teologi. Teologi itu memakai akal budi kita untuk memahami sebisanya apa yang diajarkan Tuhan. Maka ilmunya itu ada. Kita tidak boleh kayak orang yang bodoh yang hanya terima begitu saja, tapi mudah goyah. Banyak saudara kita mempersoalkan iman kita. Baru-baru ini juga ada yang mau jadi Katolik yang diminta pertama, langsung tolong diterangkan kepada saya mengapa gereja Katolik menyembah patung. Saya bilang, "Siapa nyembah patung?" Mengapa berdoa melalui Maria tidak langsung saja? Pertanyaan yang terus berulang. Di mana-mana ya itu saja pertanyaannya. Dan sekarang kesempatan pada pagi sampai siang jam 12 saya menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Anda, tetapi saya berikan pendasaran 20 menit kira-kira. Sekarang banyak orang Katolik meninggalkan gereja katolik karena tidak memahami ajaran dengan benar. Silahkan meninggalkan gereja katolik kalau Anda sudah mengerti ajaran katolik dan tidak suka. Tapi yang menyedihkan adalah belum mengerti ajaran katolik, pindah. Cerita. Waktu saya belum imam, 7-8 tahun yang lalu pagi-pagi mau mengajar di sekolah, ada seorang ibu datang minta waktu, saya katakan Mah, bu Saya tidak punya waktu, mau mengajar. Saya terkenal kalau mengajar disiplin persis jam. Tapi saya penting ini saya mau mau pindah gereja nih. Sama mama disuruh pergi ke romo. Aduh, ya sudah saya beri waktu 20 menit. Saya bilang, "Mulai dia buka notusnya satu. Gereja Katolik melanggar Alkitab karena pastor dan suster tidak kawin padahal dalam kitab Kejadian dikatakan beranak cuculah." Ya. Langsung saya jawab Bawa Alkitab kan saya buka Oke benar dalam kitab kejadian 1.26 sampai 28 Itu ada tentang itu Tapi jangan lupa dalam Matius 19 juga ada Cerita Yesus mengatakan Ada orang yang tidak menikah Demi kerajaan surga Ada ayat itu Romo Lu ada kamu belum baca? Belum lah kalau begitu gimana? Yesus menikah enggak? Dia bingung. Enggak. Apakah Yesus melawan perintah Allah? Oke, nomor dua, Romo. Di, begitulah seterusnya. Setelah lima pertanyaan saya jawab, terima kasih sudah tidak perlu, saya tidak jadi pindah. <laughs> Karena ternyata dia terlalu gampang percaya tanpa mengerti sendiri alasannya. Nah itulah yang saya harapkan bisa Anda peroleh pagi ini untuk menolong teman-teman yang mungkin bingung. Kritikan terhadap ajaran Katolik itu disebabkan oleh macam-macam sebab. Kalau saya berdiri masih bisa lihat atau mengganggu. Terserah mau lihat saya atau lihat teks. Saya bisa duduk. Tapi saya senang lihat orang soalnya, karena saya tidak pernah baca teks ya. Alasannya satu, perbedaan prinsip mengenai sumber ajaran kalau gereja reformasi atau nama lain protestan prinsipnya itu sola scriptura hanya Alkitab Alkitab mereka tanpa diotro kanonika menjadi satu-satunya sumber untuk kepercayaan atau ajaran dengan kata lain, kalau mereka tidak menemukan ada ayat berbunyi demikian, ya berarti tidak boleh percaya. Nanti akan kita lihat mengapa mereka tidak mendoakan orang mati. Kalau ada orang mati, mereka mendoakan yang masih hidup, tapi orang mati ya sudah biar. Sedangkan gereja Katolik mendoakan orang mati, mendoakan arwah, lalu ambil dari... Dua makabe pasal 12 Sebagai dasarnya Tapi mereka tidak mengakui Deutero kanonik sebagai bagian Dari Alkitab nah, Akibatnya Ada perbedaan praktek Antara gereja katolik dan gereja Protestan dalam hal Mendoakan orang mati Nah Kalau gereja katolik dasarnya apa Ya Alkitab Tetapi ada Tambahan Alkitab itu adalah tradisi yang ditulis, tradisi para rasul yang ditulis. Berarti, sebelum ditulis, ada yang belum tertulis. Nanti, saya terangkan kalau mau sejarah terjadinya kitab suci dalam waktu lima menit. Bisa ya, gini nanti dulu. Tradisi itu apa? Tradisi itu adalah sabda Allah yang dipercayai oleh gereja, oleh umat, dihayati dalam kehidupan, didoakan dalam ibadat. Ada rumusan-rumusan iman, tetapi belum ditulis. Sabda Allah yang sudah dihayati. baru dalam waktu sekian lama akhirnya sabda Allah itu dituliskan maka dari tradisi menjadi kitab suci secara singkat mengenai terjadinya Alkitab saudara-saudari Allah berbicara kepada manusia ya kan berbicara kepada manusia itu tidak dengan cara mendiktekan firmannya Kemudian ada nabi yang mencatat itu Itu paham suci orang Islam mengenai Al-Quran Maka Al-Quran itu diturunkan dari surga Gereja Katolik percaya Allah berbicara kepada manusia dengan cara yang lain Allah berbicara melalui perbuatan Misalnya ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir secara ajaib lewat padang lewat Laut Merah, kemudian berjalan 40 tahun di padang gurun dan akhirnya masuk ke tanah terjanji. Selama itu Tuhan berbuat Tuhan memberi makan Israel di perjalanannya. Tuhan memberi minum dalam perjalanan. Pokoknya, Tuhan berbuat. Itulah cara Tuhan berfirman: "Dengan mengalami keajaiban demi keajaiban, bangsa Israel menyadari bahwa Allah itu Maha Kuat." Seperti orang tua, kalau mau memberitahu anaknya, enggak selalu dengan kata-kata, tetapi juga lebih sering dengan perbuatan. Pelan-pelan, Tuhan menerangkan kepada bangsa Israel apa arti dari perbuatannya. Maka, ada nabi yang menerangkan, mengingatkan bahwa Tuhan itu Maha Kuat. Pelan-pelan, mereka percaya kepada Tuhan, tapi belum ada tulisan, belum ada setelah sekian lama baru Tuhan mengutus penulis suci yang digerakkan Roh Kudus untuk merumuskan apa yang sudah diimani sekian lama. Nah, kalau saya mau tanya, lebih mana ada tulisan atau perbuatan Tuhan atau firman Tuhan yang diimani? Ya jelas jawabannya firman Tuhan yang sudah diimani. Sekarang perjanjian baru Yesus bersabda, "Belum dicatat para rasul tidak punya seperti sekarang. Laptop untuk mencatat tidak ada." Yesus tiga tahun lebih mengajar umat dengan berbuat, mengajar secara lisan, tidak ada rekaman, tidak ada, dan Anda tahu Injil pertama tentang Yesus Kristus, Injil menurut Markus. Itu baru tertulis sekitar tahun 70. Sebelum, Mas, sesudah masehi. Kira-kira sekitar tahun 70. Injil Markus, Injil pertama. Injil kedua, Injil Matius, mungkin 85-90 masehi. Bayangkan. Berapa puluh tahun ada jeda antara Yesus wafat dan naik ke surga... ...sampai muncul tulisan tentang Yesus yang wafat dan bangkit puluhan tahun lamanya nah selama puluhan tahun iman bahwa Yesus itu anak Allah yang menjadi manusia berbuat baik, melakukan mujizat menderita sengsara wafat di salib lalu bangkit di mana disimpan dalam iman para rasul disampaikan dari mulut ke mulut diwartakan terus dari mulut ke mulut. Lama kelamaan ada kebutuhan untuk menuliskan apa yang diimani itu dalam bentuk Injil. Jadi firman Allah sudah ada, sudah dihayati dulu dan itulah yang namanya dalam gereja Katolik tradisi sabda Allah yang belum tertulis. Kalau gitu, kitab suci hanyalah tradisi yang dituliskan. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Sekarang kita teruskan. Gereja Katolik percaya kitab suci itu adalah bentuk tertulis dari tradisi. Maka, dalam menafsirkan Alkitab, gereja Katolik tidak hanya melihat Alkitab, tidak. Tetapi melihat apa yang dipraktekkan gereja Dari zaman dulu sampai sekarang Kalau kita mau beri satu contoh ya Kita punya namanya perayaan Ekaristi kan Bagaimana kita percaya bahwa Ekaristi itu dikendaki Yesus Kalau orang protestan Yang mengatakan ada perjamuan Tuhan Tentu akan membuka kisah sengsara di mana Yesus pada malam terakhir mengadakan perjamuan terakhir dan mengatakan lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku ya kan gereja katolik juga begitu pegangannya juga apa yang tertulis tetapi jangan lupa sebelum itu ditulis orang Kristen sudah melakukan itu ke tahun maka ketika gereja katolik Mengajarkan ekaristi itu sebagai perjamuan Tuhan tidak hanya membaca Alkitab, tetapi melihat sejarah dari zaman para rasul sampai sekarang. Kan ada sejarahnya, apa yang tidak tertulis secara jelas dalam Alkitab bisa ditemukan dalam sejarah dari zaman para rasul sampai sekarang. Apa itu yang tidak jelas? sakramen tobat Sakramen tobat Kalau kita lihat dalam Alkitab Ada dua ayat Tapi saya berikan satu dulu Dalam Injil Yohanes Sesudah Yesus bangkit dari kematian Dan menampakkan diri kepada para rasul Yesus berkata apa? Terimalah roh kudus Barang siapa kamu ampuni dosanya Dosanya diampuni ada ayat itu dalam Injil Yohanes. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Jadi para rasul mendapat apa? Kuasa untuk mengampuni dosa. Meskipun Allah sendiri yang bisa mengampuni. Tapi Allah bisa juga menitipkan kuasa itu kepada manusia. Tapi kalau hanya melihat begitu, kita tidak tahu apa maksud Yesus. Kan, coba ada orang yang baru percaya pada Injil, baru bertobat, tiba-tiba mendapat Alkitab, suruh baca, ngerti, enggak? Itu enggak bakal mengerti, paling-paling dia hanya mengerti. Yesus menitipkan kuasa untuk mengampuni dosa. Tapi gereja Katolik melihat sejarah dari zaman dulu, kalau ada orang berdosa mereka harus bertobat dengan mengakukan dosanya kepada uskup atau imam dan terjadi pengampunan melalui para uskup atau para imam yang diyakini sebagai pengganti para rasul praktek gereja dari zaman dulu kalau orang berdosa itu tidak doa minta ampun langsung kepada Tuhan tidak tetapi melalui gereja. Nah inilah yang membuat Gereja Katolik yakin ada sakramen tobat. Karena itu, gereja Protestan dengan Katolik berbeda karena gereja Protestan tidak mau melihat ada tradisi ini. Ya, sudah tidak apa-apa, tapi kita tahu bahwa kita berbeda. Karena itu, sudah hampir habis waktunya lebih cepat. Faktor kedua, karena perbedaan jumlah Alkitab. Gereja Protestan menganggap bagian yang kita sebut Deuterokanonika, tujuh bagian kitab suci, tujuh kitab, bukan sabda Allah, padahal gereja Katolik mengatakan itu bagian dari Alkitab. Jadi itu sabda Allah. Dengan akibat ada dua makabe, pasal 12 tentang mengapa mendoakan orang mati mereka tidak percaya begitu faktor ketiga. Faktor ketiga karena perbedaan dalam menafsir Alkitab. Orang Katolik yang bukan deuterokanonik, kita beli dari gereja Protestan atau bukan Protestan, gereja yang netral. Kita tahu ada yang namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau punya Katolik, Lembaga Biblika, kita pesan kok pada mereka terjemahan mereka kok yang kita pakai. Jadi, titik koma pun persis sama tetapi ketika membaca satu ayat tafsirannya bisa berbeda contoh yang paling jelas adalah ayat yang mengenai Petrus Petrus menurut gereja Katolik paus pertama karena Yesus Mengumpulkan para rasul dengan seorang sebagai pemimpin, Petrus selalu tampil sebagai yang pertama dalam daftar para rasul. Dia selalu disebut yang pertama. Ada apa-apa selalu Petrus yang muncul. Sesudah Yesus bangkit dari mati, Petrus yang muncul bersama Yohanes. Nah, dengan demikian, gereja percaya Petrus itu pemimpin. Nah, dasar lain adalah Matius. 16 ayat 18 Sesudah Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias Yesus berkata Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Nama Petrus Bahasa Aram Kefa Artinya batu karang Dan di atas batu karang ini Kudirikan gerejaku. Kalau dari segi bahasa, kata ini kan berarti menunjuk ke yang baru disebut. Ya, ini itu berarti menunjuk pada Petrus. "Engkau itu Keva," artinya batu karang, dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Permainan kata yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lain, tapi bahasa. Tertentu masih bisa. Contoh perbandingan lain sekali, misalnya ada anak diberi nama oleh bapaknya, "Engkau saya beri nama Untung supaya kamu untung hidupmu." Ada permainan kata Petrus itu, nama diri sekaligus menjadi nasibnya, fungsinya Petrus itu batu karang dan Yesus ingin mendirikan gerejanya di atas batu karang ini. Dengan kata lain, Petrus menjadi kepala gereja. Itu tafsiran Katolik. Tetapi gereja Protestan mengatakan, oh tidak, bukan Petrus. Yang dimaksud adalah pengakuan Petrus. Jadi engkau adalah Petrus dan di atas pengakuanmu kudirikan gerejaku. Menurut menurut gereja Katolik lebih logis yang dimaksud ini itu bukan Bukan pengakuan Petrus Tetapi Petrusnya Maka mereka tidak punya paus Kita punya paus Terserah mereka tidak mau punya paus Tetapi kita bisa mengerti Mengapa kita punya paus Nah ini dasar dari Ajaran tentang paus Perbedaan tafsiran Dan banyak beberapa ayat lain Yang penting memang kita Berbeda tafsiran Itulah sebabnya kita berbeda juga dalam ajaran berikutnya. Kesalahpahaman kadang orang tertentu menyalahkan gereja Katolik karena salah paham. Gereja Katolik mempunyai ajaran-ajaran paus itu tidak bisa sesat. Wah, padahal paus bisa salah, katanya. Benar, paus pun bersalah, berdosa. Ajarannya bisa salah. Salah satu pertanyaan yang sudah masuk ke saya nanti tentang Paus Franciscus yang mungkin dikritik oleh para kardinal karena ajarannya tidak cocok. Paus bisa salah, bisa, tapi yang dimaksud gereja Katolik bukan segala yang keluar dari mulutnya tidak bisa salah. Yang dimaksud dengan ajaran tidak bisa sesat adalah kalau Paus dengan penuh kesadaran. Mendengarkan seluruh ajaran, seluruh uskup di seluruh dunia mendengarkan umat. Lalu dia mengatakan, "Inilah iman Katolik." Dan dia mengatakan itu di atas tahtanya, dan mengatakan mewakili gereja Katolik, "Saya menyatakan inilah iman Katolik." Tidak pernah karena dia punya ide sendiri, lalu mengumumkan ajaran, lalu dianggap tidak bisa sesat. Dan Anda tahu, baru satu kali terjadi paus memakai apanya? Hak tidak bisa sesatnya yaitu ketika mengumumkan Maria diangkat ke surga. Ya, jadi nanti kita ini ya tahun 1954 baru sekali. Jadi kalau lain-lainnya mungkin salah Bayangkan, baru satu kali ketika Paus Pius 12 mengatakan Maria sudah mulia bersama Yesus di sorga. Inilah iman kita. Karena dia sudah mendengarkan semua uskup di dunia. Sudah mempelajari semua yang ada. Maka dia mengatakan inilah iman kita. Tapi orang luar tidak mengerti. Mereka mengira semua yang diucapkan Paus dipercaya orang Katolik tidak bisa sesat. Lalu mereka mulai mengatakan, lihat dulu Paus mengatakan matahari mengelilingi bumi. Padahal yang benar bumi yang mengelilingi matahari. Kasus Galileo Galilei. Bukan itu yang tidak bisa sesat. Ya, terakhir lalu saya berhenti. Terjemahnya tidak tepat. Misalnya, pernah ada buku kecil yang mengatakan orang Katolik bertentangan dengan Alkitab karena orang Katolik punya litani. Doa yang diulang-ulang, doakanlah kami, doakanlah kami, gitu kan? Padahal dalam Alkitab dikatakan kata mereka, "Dalam doamu jangan kamu mengulang-ulang doamu, jangan mengulang-ulang doa." seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah padahal kata Yunani yang dipakai batalogein itu lebih tepat diterjemahkan dengan bertele-tele atau nyerepet terlalu banyak omong itu itu namanya nyerepet atau apa itu bahasa sini merepet di sini ya oh kalau di Jawa Timur merepet itu agak agak mendesak-desak gitu ya oke okay, merepet ya namanya ya lebih tepat itu, jadi do dalam doamu, jangan banyak cakap. Kenapa? Karena kalau kamu banyak cakap, kamu seperti orang kafir yang mengira dengan banyaknya kata-kata, doamu dikabulkan. Jadi, sebenarnya yang penting itu adalah jangan menafsir hanya sepotong apalagi kalau terjemahnya tidak tepat. Harus menafsir dengan melihat keseluruhan. Karena Yesus mengatakan seperti kebiasaan orang kafir. yang menyangka bahwa banyaknya kata-kata menentukan doanya dikabulkan atau tidak. Itu sebenarnya alasan sesungguhnya dari ucapan Yesus Orang kafir itu pakai mantra. Makin cepat, makin manjur, makin banyak doanya terus di mantranya cepat sekali. Mereka mengira dewa kalau diberi mantra-mantra, muakin -mantra, banyak mantranya, dewanya kayak mabuk begitu lalu terpengaruh mengabulkan doa kita. Tidak Allah kita tidak bisa dibuat mabuk dengan banyaknya kata-kata. Malah mungkin anu ya. Benah entah apa ya. Mual. Jenuh gitu ya, mual dengan banyaknya kata-kata. Banyak doa singkat padat terkabul. Nah, itu perbedaan apa? Salah tafsir. Sudah saya kira cukup kalau yang lain tidak penting karena salah paham itu juga Terakhir, tapi tidak usahlah. Mereka sering salah baca tulisan kita. Nah, kalau salah baca ya salah paham, salah paham ya sudah selesai. Oh, namanya salah paham ya. Terima kasih, ini persiapan untuk tanya jawab. Terima kasih, Monsieur. Ini. Uh, ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh Monsieur. antara lain yang juga menarik tadi sebetulnya dalam bentuk lain apakah eh, ada doa Katolik yang mabrur, apa doa yang sakti gitu ya. Tadi seperti dikatakan eh, oleh Monsieur tadi ada kadang-kadang juga ada yang mengatakan apakah ada tempat-tempat yang sakti? Entah kalau kita berdoa di di sendang sono pasti lebih akan dikabulkan daripada kalau doa di Uh, patung Bunda Maria di sana ya jadi ini beberapa pertanyaan yang uh, mana apa namanya yang seringkali muncul di dalam beberapa uh, teman kita ini masih ada beberapa pertanyaan ada terkait dengan itu tadi muncul soal Apakah Tuhan meng Apakah segala sesuatu itu ditentukan dikehendaki oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan, dan pasti demikian sehingga orang tidak bisa berkelit. Termasuk nanti kalau ada orang yang sudah ditetapkan masuk neraka, walaupun dia sudah berbuat banyak, tetap tidak, tetap akan masuk neraka. Nah, kurang lebih ini ya yang pertama. Iya. Sebenarnya ada pertanyaan tertulis yang sudah dikirim saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lebih dahulu baru yang ini ya. Tetapi ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan konteks, maka menunggu, maaf ya. Soal apa upaya gereja melindungi para suster terhadap kejahatan itu itu penting, tapi ini sedang bicara mengenai ajaran iman, bukan soal-soal yang tapi kita lihat aja nanti Apakah ada waktu Saya akan menjawab Belasan pertanyaan yang sudah masuk Tapi karena waktunya Tidak terlalu panjang Maka akan sesingkat mungkin Maaf ini saya Pikir ada Teksnya di sini tapi tidak ada Ya saya buka di sini Apa bedanya Katolik dan klinik roti jadi tubuh Kristus, anggur jadi darah dan seterusnya. Bedanya begini, kalau klenik itu menurut orang Jawa, klenik itu hal-hal yang tersembunyi dan ada kekuatan gaib. Gereja Katolik tidak menganggap bahwa anggur menjadi darah itu ada kuasa yang tidak kelihatan atau yang tidak jelas. Bagi kita orang Katolik jelas sekali bahwa roh kudus yang membuat anggur menjadi darah Kristus. Bukan kekuatan yang aneh-aneh. Bedanya sumbernya jelas. Kalau klenik enggak tahu dari mana. Sekarang saya tanya, kalau ada mujizat terjadi ketika kita didoakan di sini dalam nama Yesus sembuh dengan pergi ke dukun. Apa bedanya? Bedanya jelas. Yang di sini kita sembuh dalam nama Yesus. Di sana siapa yang menyembuhkan? Apa setan bisa menyembuhkan? Bisa. Setan pun bisa menyembuhkan. Cuma kalau setan memberi kita sesuatu selalu minta ya imbalannya. Jadi ada kekuatan-kekuatan tidak jelas yang bisa menyembuhkan. Bisa, maka harus hati-hati Kita harus hati-hati itu Berikutnya mengenai Pertanyaan kedua Apakah umat katik punya tempat khusus di mana doa itu lebih manjur gitu ya, mabrur dan sebagainya. Tidak ada. Bagi kita, kata Yesus, Allah itu roh dan orang menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Tidak di Yerusalem, tidak di gunung Gerisim. Kata Yesus kepada wanita Samaria dalam Injil Yohanes pasal 4. Allah disembah dalam roh, Roh Kudus dan Roh Kudus di mana-mana. Maka kalau gereja kita ditutup, dibakar, tetap bisa doa. nggak ada masalah gereja itu penting punya gereja yang indah saya belum masuk ya katanya gereja sini disukai maka manten-manten mau ke sini <silence> itu ya mau apa <silence> tapi tidak penting karena yang penting adalah roh kudus disitulah orang bisa menyembah Allah dengan benar dan orang bisa berdoa lagi apakah doa kita bisa dikabulkan di Lourdes atau di sendang sono atau di mana atau di rumah sama saja sama saja di mana mana doa kita bisa dikabulkan tapi mengapa ada ludes ya karena di situ pernah penampakan Maria maka kalau ke sana ya ada nilai plusnya karena iman kita mungkin lebih kuat ketika berdoa di sana tapi jangan lalu tidak punya uang tidak bisa ke ludes wah lalu iri hati hanya di ludes bisa dikabulkan tidak ya jadi sekali lagi tidak ada tempat yang khusus untuk itu apakah ini tentang perkawinan campur ini kalau ada kasus ya apa ya dibicarakan dengan pastor saja nanti pelan pelan ya sebentar yang lain dulu pada saat perjanjian lama ketika Mesir menjajah bangsa Israel, Tuhan memusnahkan bangsa Israel, Mesir. Saya pernah bertanya di Bible study, katanya setelah perjanjian baru karena Yesus telah mengampuni kita, maka tidak perlu khawatir Tuhan memperlakukan hal yang sama kepada kita seperti kepada orang Mesir maksudnya. Jadi kalau gitu dalam Zaman Perjanjian Baru Tuhan tidak akan membinasakan kita dan lain-lain. Kira-kira artinya di situ. Pertanyaan ini maksudnya begitu. Jawaban saya benar. Dalam Perjanjian Baru akhirnya kita percaya bahwa Allah itu Maha Rahim, Maha Baik. Maka dia mengutus Yesus kepada manusia yang berdosa. Benar. Tapi mengatakan, kalau dulu Allah bisa menghukum orang, sekarang tidak bisa menghukum salah. Dalam Injil pun Yesus berkali-kali mengatakan bahwa ada neraka, bahwa Allah akan menghukum orang yang keras kepala, Allah biarpun baik hati, biarpun maha adil, akan tetap menghukum orang yang tidak mau percaya dan yang berdosa tidak mengubah itu. Koreksi kecil bagi penanya, Allah tidak pernah membinasakan bangsa Mesir, tidak pernah. Allah tidak membinasakan bangsa Mesir. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa prajurit-prajurit yang mengejar mengejar umat Israel tenggelam, tapi kan yang mengejar saja bukan bangsa Mesir yang dipusnakan, ya. Jadi begini, pertanyaan ini Eh, perlu dikatakan kepada yang bertanya bahwa tidak benar kalau sudah zaman perjanjian baru tidak usah takut bahwa Tuhan akan apa ya eh, menghukum akan membinasakan kok tidak diriset saja kok tidak dari dulu begitu ya nah, tidak ada bisa tidak mengubah kebenaran ini Tuhan akan menghukum orang yang jahat Lo Tuhan kok tidak maha baik Iya nak Kok tidak maha baik Saudara-saudari Jawabannya cuma satu Tuhan itu maha baik Asal kita mau dibaiki Titik Ada anak yang durhaka Apa orang tuanya tidak tidak mencintai dia Oh mencintai dia Anaknya yang durhaka Yang tidak mau dicintai Lalu binasa Hidupnya jelek dan sebagainya Kenapa? Ya karena anaknya tidak mau menerima cinta kasih Jadi apa yang dialami oleh orang itu? Sengsara karena memang tidak mau menerima kebaikan Tuhan Itulah namanya neraka Menolak kebaikan Tuhan Bukan Tuhan yang menolak mereka Mereka yang menolak Tuhan tapi, dengan demikian, mereka akan mengalami kesengsaraan. Mudah-mudahan, keterangan saya ini cukup jelas, ya. Oke, okay. uh, sementara itu, sebentar, mengapa bangsa Israel spesial? Bukankah Tuhan menciptakan semua makhluk di dunia? Kita, bangsa Asia, bukan keturunan. Israel, kenapa kita harus menyembah Tuhan yang pilih kasih terhadap umat Israel? Tuhan mencintai semua manusia. Tuhan menciptakan semua manusia, termasuk orang Indonesia, termasuk orang Jakarta. <tuh> Tapi mengapa Tuhan memilih orang Israel? Karena Tuhan, dalam mewahyukan ajarannya, harus memilih salah satu dari Israel akan menyebar ke seluruh umat manusia. Jadi bukan karena memilih Israel membenci orang Indonesia, bukan. Tuhan harus memilih salah satu sebagai awal. Maka jangan lalu menganggap wah Tuhan tidak adil. Mengapa kita menyembah Allahnya Israel? Itu bukan Allahnya Israel. Ini Allah umat manusia yang memakai bangsa Israel sebagai alat untuk menyebarkan kasihnya. Sementara dari pertanyaan yang masuk ini dulu, saya kembali ke yang disodorkan kepada saya. Tadi itu yang mana Pak? Mengenai... Ini hidup mati. Ini Dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bagaimana nasib orang non Kristen? Apakah mereka akan masuk surga? Nah, ini lagi ajaran Katolik yang mungkin kontroversial. Tidak semua agama Kristen menerima. Ada gereja-gereja tertentu yang sangat keras. Pokok tidak dibaptis pasti masuk neraka. Gereja Katolik resmi mengajarkan begini. Kalau ada orang yang tidak bisa mengenal Yesus Kristus bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi dengan hati nurani yang jujur berusaha mencari Allah dan hidup baik sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan agama yang dia yakini, Tuhan akan menyelamatkan dia juga. Atau bukan menyelamatkan bisa diselamatkan. Dengan kata lain, menurut gereja Katolik tidak berarti orang yang tidak dibaptis pasti masuk neraka. Bisa masuk surga. Loh, katanya Yesus satu-satunya jalan, apa tidak bertentangan dengan Injil? Jawabannya begini. Yesus adalah satu-satunya jalan tetapi tidak dikatakan gereja Yesus Kristus di dunia adalah satu-satunya jalan. Beda, enggak beda. Gereja Katolik mengatakan kalau ada orang Hindu lahir, Hindu tidak bisa percaya kepada Yesus karena dia percaya Hindu itu agamanya yang benar. Dia jujur, baik, mencari Allah dengan jujur. Lebih baik dari banyak orang Katolik cinta kasihnya lebih besar dari orang Katolik. Kalau Allah membuat dia masuk neraka, malah kita akan mempertanyakan, Allah macam apa yang kita punya? Mereka tidak salah. Mereka baik, mereka jujur mencari Allah pencipta. Tapi beda dengan kita. Kalau menurut gereja Katolik orang seperti ini bisa selamat karena Yesus yang menyelamatkan dia. Jadi Yesus tetap satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tapi jangan menyempitkan Yesus dengan gerejanya. Jangan menyamakan Yesus dengan baptisan, jangan. Tapi ini ajaran gereja Katolik dan saya tugasnya di sini mengajarkan ajaran gereja katolik mudah-mudahan jelas berikutnya oh ya yeah. apakah seorang katolik yang kerasukan setan dapat mendapat proses penyembuhan dari ajaran agama lain lalu bagaimana usaha gereja dalam menangani kasus eksorsisme lah kalau dalam gereja bisa mengapa harus pergi ke kelompok lain. Dalam gereja Katolik ada eksorsisme. Menurut hukum gereja, seorang uskup akan menugaskan seorang yang dianggap siap untuk mengusir setan. Siap itu artinya apa? Dia hidup doanya kuat puasanya kuat. Ada persiapan dulu untuk mengusir setan. Jangan gampang-gampang nanti kalah dengan setan malam. Ada seringkali begitu, kalah malam sama setan, dipermainkan oleh setan. Mengusir setan bukan pekerjaan mudah. Karena itu gereja menentukan eksorsisme hanya dilakukan oleh orang yang ditunjuk khusus oleh uskup dan bukan sembarangan orang tapi sebelum memanggil seorang eksorsis pastikan dulu bahwa dia kerasukan setan. Nah belum tahu kalau kerasukan setan hanya teriak-teriak histeris dikira kerasukan setan padahal dia tuh stres berat. Saya masih ingat belasan tahun yang lalu mengadakan seminar di Jakarta bersama Pastor Hendra SY itu ya. Dia cerita dipanggil oleh tetangganya, pastor-pastor tolong, tetangga apa pembantu saya kerasukan setan seperti harimau begitu mengaum. Jadi setan yang masuk itu setan yang seperti harimau. Wah wow, begitu. Pastor Hendra juga ketakutan ya, lalu ketuk-ketuk, mbak mbak saya boleh masuk gitu. Wah wow, lalu mengaum ngaum gitu, mbak boleh. Ma Akhirnya masuk, ditanya kenapa? Saya mau pulang tidak boleh? Nah, dia mau pulang. Idul Fitri tidak boleh stres bukan kerasukan setan seringkali orang tuh histeris macam-macam persoalan tuh histeris dan untuk menentukan apakah itu ada setan atau tidak ada petunjuk petunjuknya maka jangan sembarangan ya jangan sembarangan mengurus setan dengan kata lain tidak perlu pergi ke kelompok lain kalau ada kasus silakan lapor ke uskup. Ada berikutnya? Seorang teman meninggalkan iman katolik karena maraknya clergy sexual abuse. Bagaimana saya menanggapinya? Ya, saya juga menyesalinya. Ya, apalagi di Amerika dan lain-lain, bahkan Kardinal McCormick dipecat dari imamatnya pada usia 88 mau mati saja dilepas dari imamatnya maka dia dipanggilnya master McCormick sangat berat sangat berat keadaannya sekarang ini baru-baru ini ada summit tentang itu di kota Roma tapi gini mari kita menyikapinya dengan membedakan antara oknum dan agama Agama Katolik sendiri Tidak sama dengan pejabat-pejabatnya Meskipun saya tahu berat Tidak menyamakan itu berat Tapi begitulah Sama dengan orang yang meninggalkan gereja Katolik Karena bertengkar dengan pastor Saya katakan Pastor itu bukan Kristus Bertengkar dengan pastor kok meninggalkan Kristus Ya Itu jawaban saya. Mudah-mudahan cukup sekian. Seorang teman mempertanyakan, "Tidak adanya perempuan yang duduk dalam hierarki Katolik sehingga menganggap Gereja Katolik ada seksis? Bagaimana tanggapan Romo?" Gereja Katolik seksis artinya mendiskreditkan perempuan, bukan ini karena keyakinan Gereja Katolik. Yesus memilih para rasul dari antara laki-laki saja meskipun Yesus sangat menghormati perempuan jangan lupa orang yang dekat dengan Yesus Maria Magdalena menjadi orang pertama yang melihat Yesus Maria saudari Marta duduk di kakinya mendengarkan ajaran Yesus jadi dekat Yesus menerima perempuan menjadi muridnya Suatu hal yang bagi Rabi Yahudi itu, suatu pelanggaran. Perempuan itu tidak layak belajar Taurat. Perempuan itu hanya ngurus anak. Perempuan tidak layak membaca kitab suci, tapi Yesus tidak. Yesus punya murid-murid perempuan, bahkan Maria Magdalena, pertama kali melihat Dia, pertama kali mewartakan bahwa Yesus bangkit. Meskipun Yesus sangat menghormati perempuan. Tetap yang menjadi rasulnya itu adalah laki-laki. Kenapa? Nah, ini Gereja Katik mengatakan mungkin karena hubungan Yesus dengan umatnya itu digambarkan seperti pernikahan. Kristus itu mempelai laki-laki. Gereja kita ini semua adalah mempelainya. Kita ini mempelai perempuan Kristus. Maka orang-orang yang mewakili Kristus, laki-laki, supaya lebih jelas simbolnya bahwa Kristus itu suami, begitu. Nah, Pedek kata bukan karena gereja tidak menghargai perempuan, bukan karena itu. Karena gereja yakin ada sesuatu yang punya nilai di situ, Yesus yang menentukan, bukan gereja. Perempuan bisa punya tugas macam-macam yang sangat penting dalam gereja, tetapi mewakili Kristus sebagai suami bagi gereja yang adalah mempelai perempuan, kayaknya laki-laki. Itulah jawaban dari gereja Katolik selama ini melihat apa yang dilakukan Kristus. Mana Pak? Yang di bawah. Dua-duanya. Jadi saya ta taat pada Pak Hadi ini ya. Saya ikut aja. Jadi kalau tidak dijawab jangan salahkan saya. Apakah Imam Katik Roma boleh merayakan ritus lain seperti Siro, Malankara, Malabar, gereja lain yang masih satu komuni dengan gereja Roma? Kalau tidak terpaksa, sikap gereja itu setiap imam melakukan ritusnya sendiri-sendiri, hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa boleh. Termasuk, misalnya, ada orang dari gereja ortodoks yang percaya kepada Paus, kalau perlu dilayani oleh Imam Katolik. Romawi boleh, tapi prinsipnya masing-masing pada ritusnya sendiri-sendiri. Itu ya, Bapak Uskup, saya mengalami kesulitan yang amat berat dengan kondisi anak saya yang sekarang tidak berminat ke gereja dengan lingkungan. Teman-teman, boleh pemikiran Barat, dia sangat percaya Allah dan Bunda. Itu menganggap semua agama itu cuma buatan manusia. Agama itu bukan buatan manusia, karena agama itu berdasarkan wahyu Allah. Memang, anak-anak seperti ini yang sudah ke barat-baratan ya, itu membutuhkan bimbingan khusus. Harus ada orang yang bisa diajak diskusi. di Australia banyak orang yang tidak mau ke gereja tapi mereka baik mereka menerima Yesus Kristus tetapi menolak gereja nah ini repotnya padahal sebenarnya kita mau mengatakan Yesus Kristus mendirikan gereja jadi kalau menerima Yesus ya harus lengkap karena Yesus mengedaki ada gereja Nah, itulah yang membutuhkan waktu dan penanganan mungkin bisa ada pendampingan supaya tidak punya sikap Yesus Yesus Yes George no nggak bisa sebenarnya agama bukan buatan manusia yang buatan manusia itu hanya upacara-upacaranya upacara pakai pakaian pakai lilin, Pakai dupa itu buatan manusia, tapi agama sebagai agama hubungan dengan Tuhan itu bukan bukan buatan manusia. Ini ada dua pertanyaan sudah selesai? Masih banyak. Waktunya. Oke. Okay. Oke okay, masih banyak ya. Apakah seorang Katolik boleh berdoa untuk arwah dengan menyajikan buah, makanan, minuman seperti orang Konghucu? Kalau diizinkan, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Kalau saya begini, ini masih kontroversi ya. Belum ada peraturan gereja yang tegas. Ada yang agak lunak, ah, biarlah. Itu hanya ungkapan saja, ungkapan manusia. Seperti kita ke kuburan juga menyebar bunga juga dibiarkan. Ungkapan kasih. Tapi ada yang mengatakan jangan kok kayak orang konghucu. Masa arwah masih makan? Masa arwah masih suka ngerokok? Nah karena kalau memberi itu oh papa saya suka rokok kasih jit samsu gitu ya oh, <laughs> apa perlu gitu arwah tidak lagi butuh atau diberi uang kertas untuk bekal perjalanan ya kan kita percaya tidak lagi semua itu dibutuhkan maka sebenarnya lebih baik bekalnya adalah doa-doa kita tidak perlu lagi buah-buahan atau makanan atau yang lain-lain itu sekali lagi saya tidak berani memaksakan karena tidak ada ajaran yang tegas dari gereja juga mengenai hal ini. Saya pribadi menghindar daripada memberi kesan kita ini masih punya pikiran seperti orang lain, lebih baik tidak. Kalau saya sebagai imam dulu memimpin upacara untuk arwah dan di depan banyak makanan saya mengatakan maaf minimal selama saya berdoa saya ingat apa ingin ini di disingkirkan dulu Karena bagi saya doa kita jauh lebih tepat daripada menaruh Tapi ada yang membantah Loh ini bukan memberi makan kok Ini hanya ungkapan bahwa kami sayang sama papa Dulu papa suka soto ya kasih soto di situ Merokoknya jisamsu kasih jisamsu di situ Ada yang nakal ini, om saya itu nakal itu Loh kalau yang suka perempuan, bagaimana ngasihnya itu? <laughs> Dalam puji syukur nomor tujuh, ada pekerjaan perbuatan yang dilarang dilakukan pada hari Minggu. Pekerjaan apa itu pada hari Minggu dilarang? Begini, orang Israel punya hukum sabat. Ya, kuduskanlah hari Sabat. Pada hari Sabat orang tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Orang Israel pada zaman Yesus punya banyak sekali perbuatan atau tindakan yang dilarang. Mengangkat benda agak berat tidak boleh. Mengobati orang tidak boleh. Minum obat tidak boleh. Pokoknya pekerjaan yang berat tidak boleh. Lalu Gereja Katolik menggantinya itu ke hari Minggu. Pada hari Minggu tidak boleh melakukan pekerjaan apa? Ya ini repotnya sekarang. Pekerjaan yang sifatnya seperti seorang budak. Artinya perbuatan yang membuat kita ini seakan-akan tidak tidak lepas dari perbudakan kerja, 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 tidak ada kebebasan. Memang hari Sabat diciptakan Tuhan untuk memberi kesempatan manusia bebas dari perbudakan kerja dan pada waktu itulah manusia bisa merasa bebas untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Makanya dilarang adalah semua pekerjaan yang sifatnya memperbudak kita, termasuk buka toko sebenarnya. Tapi nggak orang mengatakan, wow justru hari Minggu rame-ramennya, mau ditutup gimana? itulah kesulitan antara kebutuhan sekarang dengan ajaran gereja tapi di Singapura ada orang Kristen pokok minggu nggak bertulis tutup tapi tidak pernah bangkrut tidak pernah bangkrut ya minimal jangan terlalu terlalu berat kerjanya. Itu aja yang bisa saya katakan ya. Pada hari Minggu usahakan merasa bebas dari pekerjaan berat, bisa lebih banyak bersama keluarga, bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau sudah sampai tidak bisa ke gereja karena pekerjaan itu yang berat. Mengapa kita membungkuk pada saat syahadat atau kredo? Hanya bagian-bagian tertentu saja ketika kita mengakui Yesus menjadi manusia, kita bungkuk. Hanya sekedar menghormati dengan lebih kebenaran ini. Bahwa anak Allah menjadi manusia seperti kita, lalu kita bungkuk. Itu hanya tanda-tanda yang mungkin tidak cocok untuk kita mungkin tapi ah sudah ikuti aja lah liturgi katolik penuh dengan bahasa simbol misalnya duduk itu sikap mendengar berlutut itu sikap memohon macam-macam gitu ada masing-masing bagian yang punya makna khusus maka diatur berdiri duduk berlutut begitu kalau konsekrasi jangan duduk kayaknya enggak bagus. Maka konsekrasi banyak yang berlutut. Iya enggak? Begitu. Masih ada? Ada seorang katolik baptis bayi dalam hidupnya penuh dinamika iman Akhirnya menikah secara katolik tapi karena suatu hal bercerai lalu ia menikah kembali secara muslim sampai meninggal Dalam tradisi Islam padahal semasa hidup ia ingin sekali dimakam secara katolik Ya pertanyaannya Bagaimana iman yang bersangkutan dan bagaimana sikap iman keluarga bila mana akan dimakamkan kembali secara katolik kalau dia sudah meninggalkan gereja Katolik dan sampai mati tidak kembali, ya sudahlah, sudah dimakamkan secara Muslim ya sudah, Tidak usah dibongkar lalu di, nah ini masa mau dibongkar lalu di, apalagi yang bersangkutan sampai mati pun tidak menyatakan tobatnya untuk kembali ke gereja Katolik, urusannya dengan Tuhan sendiri kita kan tidak boleh menghakimi, tapi apa memakamkan me, me, lagi secara katolik nggak perlulah nggak ada nggak ada artinya apakah langkah konkret gereja menghadapi tantangan ideologi agama lain seperti hijab anti trintas dan lain-lain Enggak bisa ya kita Menghadapi anti trinitas itu kan urusan orang lain. Kalau agama lain tidak percaya, ada Allah Tritunggal. Ya, biar yang penting kita mengakui bahwa Allah itu Tritunggal. Kalau soal iman orang lain, bukan tempatnya di sini. Kita di sini itu ngurusin iman kita sendiri. Dan kita tidak mau bicara tentang iman orang lain. Kenapa? ngurusi iman sendiri saja sudah sulit. Buat tambah ngurusin iman orang lain. Termasuk hijab, itu hak mereka. Hak mereka. Ya enggak? Begitu ya. Entah lewat medsos atau tidak, yang penting prinsipnya, mari kita mengerti dulu iman kita dengan baik, menghayati sendiri, dan tidak ngurusin agama orang lain. Ya, sekarang mulai. Feng Shui dan iman Kristen bertentangan menurut saya iya. Dalam buku saya, kalau ada yang punya, saya membahas itu. Feng Shui, katanya, yaitu angin dan air kata orang ini bukan klinik ini bukan tahayul ini ilmu, sungguh-sungguh ilmu menurut saya tidak tetap bertentangan dengan iman Kristen apa sebabnya? masa ada hari tertentu yang lebih baik dari hari yang lain masa ada bentuk rumah yang membawa rejeki dan tidak membawa rejeki bagi kita semua, hari-harinya Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati kita, rumah kita itu nyontong, jadi yang bagian belakang lebih luas atau lebih kecil, sama saja. Apa bedanya? kata orang Cina kalau rumah kita itu bagian besar belakangnya lebih besar wah kayak kantong gitu ya rezekinya kelu apa masuk tidak keluar lagi siapa bilang kalau di situ bocor ya keluar juga iman seperti ini tidak tidak cocok dengan gereja Katolik Feng Shui itu mengatakan ada tenaga A uh, Tenaga naga atau apa begitu, yang harus kita atur, pinter-pinternya manusia mengatur ci ci tenaga itu, jangan sampai ngowos, jangan sampai lepas itu. Ya, itu bahasa Jawa ngowos itu ya. <tosurian> Jadi kalau mau membaca lebih rinci, baca buku saya atau saya terangkan secara singkat. Sekarang begini ahli feng shui atau hong shui pada suatu tahun saya baca tahun ini tahun berbahaya orang berlayar kalau tidak hati-hati bahaya tahun apapun kalau berlayar tidak hati-hati juga berbahaya Ya enggak? Dan ramalan dari suhu yang satu dengan suhu yang lain berbeda-beda ketika ada suhu terkenal di Indonesia yang terus keluar di televisi dulu, saya tidak sebut namanya, ketika pesawat Kolombia meledak itu mengatakan karena hitungan Hong Sui. Apa? Saya katakan berapa puluh sudah naik ke angkasa tidak meledak, satu kali meledak dikatakan tidak pakai Hong Sui. Kan tidak masuk akal. Jadi saya mengatakan kepercayaan Hong Sui atau Feng Shui itu tidak sesuai dengan iman kita. Hari adalah harinya Tuhan. Dimanapun kita berada, tangga kita empat atau tujuh, nggak ada bedanya. Masa punya tangga empat aja ketakutan. Nanti rumah nomor 13 diganti 11A. Bagi saya enggak, nama masuk akal itu saya lahir 13 Juli itu ndak ndak mati itu sekarang umur hampir 64 tuh saya. Saya ini hampir 64 ini teman-teman SD saya ini ini. Ada dua teman SD. Jadi kepercayaan-kepercayaan itu tidak bisa saya terima karena maaf loh ya. Sampai sekian puluh tahun yang lalu Cina yang terkenal Hong begitu rapi Negara yang termasuk Sangat terbelakang berapa puluh tahun yang lalu Baru sekarang yang luar biasa berkembang luar biasa Tapi bukan karena Hong Sui Karena pemerintah komunis sendiri memberantas Hong Sui Aneh kan? Aneh Ini sama dengan primbon Jawa Sama Sama Takut pindah rumah ini bulan suro dan pengen kenapa takut? Kayak Tuhan kita tuh kalah Ya, jadi jangan pilih-pilih hari bagi saya semua hari itu harinya Tuhan. Terus mana? Dalam misa karismatik sering ada kejadian sampai pingsan. Wah ini resting in the spirit namanya ya, beristirahat dalam roh karena roh kudusnya masuk dan dia merasa nggak bisa menahan diri bisa pingsan, bisa terjadi, bisa. Pengalaman rohani yang tinggi. Bisa membuat orang badannya tidak kuat, kalau itu karena Roh Kudus, namanya Resting in the Spirit. Ada yang berbicara dalam bahasa yang tidak jelas, itu yang namanya bahasa roh. Bahasa roh, kata satu Paulus, bahasa yang tidak dimengerti oleh yang mendoakan, tapi itu bukan dibuat-buat. Itu adalah suatu karunia Roh Kudus. Tetapi kata Santo Paulus, penggunaannya harus bijaksana. Kalau bahasa roh diucapkan sebenarnya harus ada yang menafsirkan bahasa roh. Tapi yang mendoakan sendiri tidak mengerti apa yang keluar dari mulutnya. Itu dorongan yang tidak tidak dibuat-buat. Sekali lagi ada Resting in the Spirit, ada bahasa Roh, dan itulah yang terjadi dalam kelompok karismatik. Bukan sesat, tapi tidak semua menerima dan tidak semua suka. Ya sudah, mau apa? Begitu. Kita akan lanjutkan dengan sesi kedua eh, paparan dari Monsieur Pit. Nanti akan di sambil di tengah-tengahnya tentu ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab, lalu nanti ada sesi khusus lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan, ada banyak jadi jangan khawatir masih banyak yang bisa dijawab terima kasih terima kasih sebenarnya sesi kedua dimulai dengan memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan besar yang biasanya ditanyakan tapi mengingat pertanyaannya begitu melimpah Apakah tidak baik langsung saja saya jawab sehingga apa yang ditanyakan langsung dijawab bisa ya tapi ya 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 sudah silakan sambil minum dan makan kita mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya terima mengapa gereja bisa sampai terpecah menjadi Protestan, ortodoks, dan lain-lain sudah saya terangkan pada awal beberapa alasannya, tetapi yang ditanyakan di sini pemicunya: apakah hanya karena penjualan surat pengampunan dosa, nah ini yang sering disebarluaskan dan tidak benar. Gereja Katolik tidak pernah menjual pengampunan dosa. Seperti yang dikira oleh orang-orang luar, tidak begini, loh. Bagi gereja Katolik, dosa itu adalah kesalahan melawan Tuhan. Jelas, ya, melanggar hukum Tuhan itu namanya kesalahan. Kalau orang menyesal lalu minta ampun kepada Tuhan kesalahannya dimaafkan ya ya kesalahannya dimaafkan sekarang saya mau tanya orang tua yang baik anaknya berbuat salah terus nakal terus nakal lalu dihukum kenapa orang tua menghukum anak gitu apakah orang tua tidak sayang sama anak tidak kalau seorang anak itu berbuat salah terus orang tua yang baik akan menghukum hukumannya itu bersifat mendidik supaya anak ini jadi anak baik betul enggak Tuhan juga begitu kita berdosa minta ampun dosanya diampuni tetapi jiwa kita masih lemah jiwa kita masih cacat maka perlu di diperbaiki. Nah, cara memperbaiki hukumannya itu macam-macam. Kadang disuruh berdoa rosario. Kadang disuruh puasa. Zaman dulu lebih hebat lagi, disuruh ziarah ke Yerusalem jalan kaki. Bisa berbulan-bulan bertahun-tahun baru balik itu. Untuk orang yang berdosa besar, itu jarak ke Yerusalem sana. Tetapi juga dengan cara menyumbang gereja, jadi yang diminta itu bukan sumbangan, supaya dosanya diampuni. Bukan dosanya sudah diampuni dulu karena bertobat, sebagai semacam hukuman sebagai usaha untuk jiwanya itu makin baik gereja dulu meminta kamu menyisihkan sedikit uangmu untuk pembangunan gereja tapi disalahpahami dikira gereja itu mengatakan kamu berdosa, sini beri saya 50 juta dosamu dihapus tidak tidak bisa dosa diampuni dengan menyumbang satu miliar pun tidak bisa Dosa hanya bisa diampuni oleh Tuhan kalau kita menyesal. Nah, sesudah mengaku dosa, kita disuruh apa? Antara lain, kalau perlu, memang disuruh menyisihkan sedikit uang kita untuk amal, untuk pembangunan gereja. Jadi, tidak benar ini ya, perpecahan gereja karena penjualan surat pengampunan dosa tidak ada surat pengampunan dosa yang ada adalah penitensinya pengobatan dengan tenaga dalam dan media telur dilarang jangan aneh-aneh lah enggak jelas enggak jelas dari mana kuasanya kalau sembuh sembuh tapi kalau itu dari kuasa kegelapan nah gimana nanti kalau saya mengalami kesulitan baru sibuk Minta pelepasan dari kuasa kejahatan. Kalau kita membuka jiwa kita untuk kuasa-kuasa seperti itu, maka kuasa-kuasa itu akan masuk. Mohon dijelaskan bagian dari doa Koronka. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Apa maksudnya? Jelas, sederhana. Minta ampun kepada Tuhan demi Yesus yang mati di salib. Titik. Hanya itu maksudnya. Kita mengandalkan kasih Yesus yang telah wafat di salib untuk mendamaikan dunia dengan Allah. Itu maksudnya. Ini tidak ada penyanyi di sini, ya. Takutnya itu oh, oh, mau nyanyi, teman saya ini mau nyanyi, Dani. Tapi dia bukan orang Katolik. Sebenarnya saya mau nyanyi. Pada saat masuk gereja, kita berlutut ke arah altar atau tabernakel. Jika ke arah altar, mengapa? di situ ada Yesus. Iya enggak? Bagi orang Katolik itu Yesus. Kalau Anda enggak ada Yesusnya, enggak usah belutut Ya jelas sekali toh. Lampunya kalau tidak menyala berarti tidak ada Yesus. Siapa yang menulis kitab kejadian? Bagaimana manusia tahu bahwa Tuhan, bagaimana cara Tuhan menciptakan dunia? Ya ini agak sulit ya. Menerangkannya agak sulit. Tidak ada orang yang tahu siapa yang menulis kitab kejadian Satu Kita tidak pernah tahu Berapa orang yang nulis Tidak pernah tahu Yang jelas Kitab kejadian itu minimal Ada empat kelompok penulis Dari zaman yang berbeda-beda Bayangkan maka jangan tanya saya siapa yang menulis, tidak mungkin. Itu kumpulan dari macam-macam tulisan yang ditulis oleh berbagai kelompok. Jadi nggak bisa disebut si A atau si B seperti sekarang. Maka bagaimana tahu cara Tuhan menciptakan dunia? Ini bisa melemahkan iman kalau tidak hati-hati. Saya mau tanya, kalau ada guru agama, mana lebih dulu diciptakan? Jangan telur dengan ayam itu kita kuno itu kuno ya, bukan bukan. Tumbuh-tumbuhan dan hewan atau manusia, mana lebih dulu? Ada yang jawab manusia, ada yang bahas tumbuh-tumbuhan Mana yang benar? Dua-duanya benar Loh kok bisa? Gini Dalam kitab kejadian Pasal 1 dan pasal 2 Ada dua cerita yang berbeda Yang satu Ceritanya Manusia diciptakan Pada hari terakhir pada hari ke-6, sebagai puncak ciptaan, masih ingat itu: manusia itu makhluk tertinggi di Indonesia. Kalau kita memberi sambutan, urutannya bagaimana? Uskup dulu, lalu ketua lingkungan. Gimana, ketua lingkungan dulu, baru uskup begitu. Pada umumnya begitu ya Dari yang rendah dulu sampai yang tinggi Tapi nuncio seorang Itali Dia mengatakan tidak saya dulu Nah beda budaya ya beda urutan ya enggak? Maka kita tanya saja Kalau dia mau lebih dulu silakan. Ada kelompok yang menganggap yang terpenting harus terakhir dalam kitab kejadian pasal 1 Manusia itu di, digambarkan sebagai makhluk yang paling mulia Maka diciptakan paling akhir sebagai gong Sebagai puncak Tapi tidak lama kemudian masuk pasal 2 Mulai lagi kisah penciptaan Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah Setelah itu baru diciptakan Taman Eden Jadi manusia ada dulu Ketika manusia merasa seorang diri baru diciptakan hewan-hewan. Betul enggak? Adam kesepian. Lalu kata Tuhan tidak baik manusia seorang diri. Maka Tuhan membentuk binatang-binatang dan diberikan kepada Adam. Ternyata Adam tidak menemukan teman sepadan dengannya. Maka Tuhan membuat Adam tertidur, mengambil tulang rusuk Membentuk perempuan, dan dia menjadi teman yang sepadan setara. Sekarang, pertanyaannya: hewan dengan manusia dulu mana? Dulu manusia, padahal menurut cerita pertama, dulu hewan baru manusia. Dua-duanya benar karena dari zaman yang berbeda, dari kelompok yang... Latar belakangnya berbeda. Kelompok kedua menggambarkan manusia itu sebagai raja. Manusia diciptakan dulu, baru hewan-hewan diciptakan untuk melayani manusia. Pada akhirnya, dua cerita yang kelihatannya bertolak belakang sebenarnya mau mengajarkan hal yang sama, yaitu manusia itu makhluk paling mulia. Saya kira cukup jelas ya. Saya tidak tidak perlu menerangkan lebih lanjut cara Tuhan menciptakan dunia. Kita terima itu dari kitab suci yang ditulis oleh banyak orang untuk waktu yang amat panjang. Tidak mungkin kita menentukan siapa persisnya. Mana yang lebih baik? baptis bayi atau dewasa setelah dia bisa mengambil keputusan saya tanya kepada yang berita ini anda punya anak tunggu dulu sampai dia besar baru diajar eh jangan mencuri tunggu dulu biar dia memutuskan sendiri atau dari kecil diberitahu jangan mencuri saya mau tanya dari kecil sudah diberitahu jangan mencuri sama dengan memberikan iman yang benar Orang tua memberikan yang terbaik kepada anak. Kalau orang tua yakin agamanya itu baik. Apakah perlu ditunda sampai dia umur 18 tahun lalu biar dia pilih sendiri? Seringkali sudah terlambat. Iya enggak? Kita memberi anak kebebasan, oke. Okay tapi tidak mungkin memberi kebebasan karena kita dari kecil memberi dia makan apa yang kita beri kita memberi pakaian apa yang kita beri mana kita menunggu anak itu pilih sendiri orang tua punya hak untuk memberi yang menurut dia terbaik untuk anaknya tanpa kompromi terima dulu, nanti kalau kamu besar nggak mau pakai pakaian terserah nah. tapi sekarang kamu anak mama, kamu tunduk sama mama kan begitu biasanya Termasuk dalam hal mengajarkan yang baik atau yang jahat. Dari kecil, orang tua sudah mengatakan, "Kamu harus begini, harus begitu." Setelah besar, dia mau pilih yang lain. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi saya yakin, orang tua tidak melanggar hak asasi anak karena memang orang tua punya keyakinan, memberi yang terbaik kepada anaknya, tidak perlu meminta persetujuan. Termasuk dalam iman, anak bayi belum bisa diajak omong, sudah dibaptis. Karena kita yakin pembaptisan perlu. Kalau ditunggu besar, kalau mati gimana? Ya kalau kita tahu anak kita tidak mati sampai umur 18. Ya, kalau masih umur setahun sudah mati, belum dibaptis. Padahal kita yakin dia harus ikut Yesus. Maka orang tua memberi yang terbaik dulu terserah nantinya. Saya serius, mungkin 5 menit, 10 menit lagi kalau ada yang mau nyanyi boleh ya, supaya tidak bosan. Karena di tempat lain selalu ada singers gitu ya, setelah satu jam nyanyi gitu lalu. Saya takutnya berat ini. Ya, yeah. oke. Okay. Kalau saya sudah biasa, tidak capek. Ya, ini pertanyaan: ada penyanyi? Oke. Okay. 5 menit lagi, tolong ngajak nyanyi dua lagu gitu untuk ber, apa selingan. Sejauh mana kita boleh terlibat dalam kegiatan saudara kita dari gereja lain? Ya ini pertemuan ekumenis. Gereja hanya mengatakan jangan terlalu sering ikut dalam ibadah gereja lain karena itu berbeda ritus. Sekali-sekali bolehlah. Tapi, kalau hanya semacam pendalaman iman bersama, masih mending mendengarkan firman bersama. Masih mending, tapi kalau ibadah, ibadah sungguh itu sebaiknya tidak. Apalagi kalau yang Katolik belum mengerti ajaran Katolik, terlalu sering ikut ibadah atau pendalaman iman di gereja lain, ya lalu dia. Terpengaruh oleh gereja, Hal ternyata ajarannya tidak sama dengan iman Katolik. Singkat kata, batasi shopping. Batasi shopping, satu hari saya berdebat dengan suami istri Katolik lulusan Jerman, dua-duanya. Dia ngomong dengan saya waktu itu, "Romo." hampir 20 tahun yang lalu mungkin ya Romo Ya saya tidak punya patung Maria di rumah ya, Mulai dengan gitu Saya katakan Ya sudah tidak apa-apa Lalu dia mulai tertawa, tertawa senyum-senyum Wah ini saya sudah mulai tahu gelagatnya nggak enak ini Kenapa sih gereja katolik itu kok berdoa lewat Maria segala Apa nggak bisa langsung Terus saya menjawab Ini salah satu tema yang saya ditanyakan orang Mengapa berdoa lewat Bunda Maria Jawaban saya begini Dalam Alkitab Ada banyak sekali Contoh Bahwa manusia bisa mendoakan Sesamanya Abraham Mendoakan orang Sodom dan Gomorrah Meskipun tidak berhasil Musa mendoakan umatnya Santo Paulus mendoakan umatnya. Banyak sekali contoh manusia mendoakan sesama, artinya bahwa doa untuk orang lain dengan pengantaran orang lain itu ada gunanya. Berdoa melalui Maria sama dengan doa seperti itu, doa tidak harus langsung. Bisa lewat sesama, Santo Paulus juga mohon kepada doanya, mohon kepada umatnya, supaya umatnya mendoakan dia. Berarti manusia bisa menjadi pengantara doa, tidak harus langsung. Dan Surat Yakobus mengatakan, doa orang suci itu besar kuasanya. Nah, kalau kita percaya Maria itu bundanya Yesus dan kalau kita percaya orang-orang suci dan para malaikat itu di surga, apa salahnya kita minta mereka ikut mendoakan kita? Oh, kita di dunia saja, Pak, tolong doakan ya, anak saya sakit. Romo, doakan saya, saya mau kawin. Kalau kita minta doa kepada sesama yang berdosa Mengapa ada halangan untuk meminta kepada orang yang sudah terbukti suci Yang doanya pasti manjur Lalu waktu itu saya melanjutkan dengan Misa Berdebat dengan dua orang itu tidak berhasil Bacaannya dari Injil Yohanes pasal 2 tentang Yesus mengubah air menjadi anggur di perjamuan nikah Karena Waktu itu saya merasa bersyukur baca Injilnya kok ya kok pas Lalu saya mengatakan Pada waktu mereka kehabisan anggur Maria Ibu Yesus datang kepada Yesus dan mengatakan Mereka kehabisan anggur Singkatnya saya mengatakan Maria tanpa diminta oleh siapapun berarti karena dorongan hatinya sebagai ibu yang baik melihat orang lain, melihat familinya kesulitan. Dia diam-diam datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Awalnya kita mendapat kesan Yesus menolak permohonan ibunya Hai hey, ibu atau persisnya hai hey, perempuan Apa urusanmu dengan saya? Tapi Maria tidak peduli dengan jawaban Yesus Dia datang kepada pelayan dan mengatakan Lakukan segala sesuatu yang diperintahkan anak anakku ya, nak? Setelah itu Maria tidak muncul dalam cerita Dan anehnya Yesus melakukan permintaan Maria. Tidak bisa disangkal. Mujizat air menjadi anggur terjadi karena Maria meminta kepada Yesus, tidak bisa disangkal. Dan Maria diam-diam menolong familinya yang sedang kesulitan. Kepada dua orang itu, meskipun tidak saya sebut namanya, saya katakan, "Kalau ada orang Katolik tidak mau berdoa kepada Maria, tidak mau menghormati Maria, tidak apa-apa. Maria tetap ibu. Maria diam-diam sudah mendoakan semua anak yang dipercayakan Yesus kepada Maria, karena di atas salib Yesus menyerahkan murid yang dikasihi kepada Maria." Maria, sebagai ibu, diminta atau tidak diminta, diam-diam pasti mendoakan semua orang. Kalian minta atau tidak kepada Maria? Kalau Maria memang ibu, kalau kalian percaya apa yang dikatakan Yesus benar, ini ibumu. Itulah sebabnya kita percaya Maria adalah pendoa bagi anak-anaknya. Maka, Gereja Katolik. Berdoa juga dengan memohon kepada Maria, "Doakanlah kami sekarang, tetapi terutama pada waktu kami mau mati." Bagaimana gereja Katolik menjelaskan secara kitab suci bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan nabi? Banyak. Banyak sekali ayat yang menyatakan Yesus itu Tuhan dalam kitab suci, dalam Injil. Misalnya ya, dalam buku saya juga ada. Misalnya, aku dan Bapa adalah satu. Mana bisa seorang manusia berani ngomong begitu? Segala milikku adalah miliknya segala miliknya adalah milikku. Mana ada manusia bisa mengatakan itu? Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan Allah lah firman itu. Jadi firman itu adalah Allah. Cukup ya? Tiga. Terlalu banyak yang bisa dikatakan tapi nanti waktunya untuk yang lain habis. Inilah iman kita. Maaf kalau ada sekte tertentu yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, ada itu. Apa masih bisa disebut agama Kristen? Bukan. Agama Kristen baik Protestan maupun Katolik mengakui Yesus adalah Allah. Roti dan anggur salah. Pastor tidak makan roti dan anggur. Pastor menyantap tubuh dan darah Kristus. Jangan lupa, itu kan sudah diubah sama Roh Kudus menjadi Yesus sendiri, karena Yesus mengatakan, "Bukan inilah roti, makan dan minum, ini anggur, bukan ini tubuhku, ini darahku." Nah, masalahnya umat kok makan tubuh saja kenapa tidak dibagikan anggur seperti di gereja, gereja protestan kalau mau anggur nanti saya sediakan banyak <silence> tapi menyantap tubuh kristus dengan minum darah kristus boleh kalau di luar negeri, di Australia, di Amerika disediakan empat sudut dengan piala Sialakan kalau habis menerima tubuh minum boleh tapi tidak mau banyak yang tidak mau jadi akhirnya empat saja sudah cukup boleh sebenarnya lo kok nggak diberi pertanyaannya menurut saya gimana gimana baginya gimana baginya kalau di gereja protestan itu diberi botol kecil-kecil atau apa Gelas kecil-kecil gitu, bawa sendiri gitu, sloki, dalam gereja Katolik bagaimana membaginya? Membagian horsi saja sudah dibantu 89 orang masih seperempat jam. Kalau mau bagian anggur bagaimana? Mau suruh buka mulut terus di anu gitu. Dicelup kayak biasanya. Anda gampang ngomong gitu. Saya ini pengalaman. Sudah memberitahu para saudara hati-hati, sopan, supaya jangan netes-netes dan jangan mencelupkan. Tidak bisa, semua seperti makan rujak, memasukkan semua gitu. Semua mau obok-obok masuk. Setelah 150 orang tangannya obok-obok, saya harus minum, waktu itu saya sungguh. Dengan penuh iman saya mengatakan eh, ya. Pernah di Kalimantan Lihat tangan yang kotor-kotor Begitu ya Masuk begitu setelah itu Ya gimana ya Bagaimana cara membagikannya Di luar negeri Semua boleh minum setelah kembali ke pastor saya lihat lipsticknya penuh semua dia jadi menurut saya halangannya adalah cara praktis untuk menyambut dalam dua rupa tetapi para saudara jangan iri hati nilai rohaninya sama sama hanya secara simbolis lebih kelihatan bagus lengkap kalau seandainya menerima dalam dua bentuk maka kalau kelompok kecil biasanya 50 orang itu dua rupa menerima tubuh maupun darah tapi kalau ribuan sulit ya maka cukup menerima tubuh Kristus tidak usah iri hati sama pastor Bagaimana masalah keperawanan Bunda Maria? Apa ada ayatnya? Tidak ada ayatnya. Tidak ada bahwa Maria itu perawan. Tidak ada. Tapi gereja percaya Maria tidak pernah berhubungan badan. Titik. Itu disimpulkan dari mana? Ketika malaikat Gabriel memberitahu bahwa dia akan mengandung dan melahirkan, dia akan kaget. Dan bingung bagaimana itu terjadi. Seandainya Maria tidak punya keinginan untuk perawan seumur hidup, mengapa dia bingung ketika diberitahu akan punya anak? Dari situ, dari zaman dulu, gereja mengambil kesimpulan: sebenarnya Maria termasuk kelompok kecil yang ada di Israel yang ingin tetap perawan. Ada kelompok kecil. Nah, tapi kalau dia men, kalau dia memang ingin perawan seumur hidup mengapa harus menikah? Nah, ini masalah. Dalam tradisi Yahudi kalau tidak menikah itu suatu aib. Maka Maria harus menikah. Tapi Tuhan menyediakan seorang duda namanya Yusuf untuk menjadi suaminya, menjadi penjaga keperawanan Maria. Itu kepercayaan kuno sekali bahwa Yusuf itu dipilih Tuhan dengan peristiwa ajaib dipilih untuk mendampingi, melindungi Maria sebagai istrinya tapi tidak berhubungan badan. Bahwa Maria tidak punya anak lain. Itu kelihatan ketika Maria bukan ya ketika Yesus wafat di salib Maria dititipkan oleh Yesus kepada murid yang dikasih seandainya Yesus punya adik-adik tidak -adik, mungkin itu dilakukan tidak mungkin itu harus diserahkan kepada adiknya ibunya tapi ini tidak diterima oleh gereja Protestan ya sudah nggak apa-apa nggak apa-apa tapi kita punya alasan mengapa percaya Maria tetap perawan dengan keterangan yang saya berikan. Apakah anda percaya bahwa ada beberapa pasangan di dunia ini? Saya pernah me menemui minimal tiga pasangan yang kawin tapi tidak pernah berhubungan badan. Ada, ada. Seorang waktu saya rapat di Thailand puluhan tahun yang lalu Kami bertiga Menginap di rumah seorang ibu penjahit Yang rumahnya besar Sekarang tinggal dua Hanya dua yang jadi dari 19 Karena tuntutan menjadi imam macam-macam Yang bertahan itu tidak semua pandai omong Nah kan repot Kalau gereja katolik pasturnya tidak bisa khotbah ya mau apa tapi bisa hidup karena umat baik sekali khotbahnya jelek kasih kasih makan juga <silence> tapi kalau di gereja lain tidak bisa khotbah tidak dipakai ya gimana harus diakui liturgi katolik harus dihidupkan saya di Kuspan Malang dua tahun berturut-turut tema pertemuan dengan para imam satu tolong kita tingkatkan liturgi kita supaya anak muda pun mau mendengar terutama khotbah saya yakin anak muda mau mendengar asal ada ujung pangkalnya nah, seringkali khotbah para pastor tidak ada ujung pangkalnya tidak jelas tidak menggerakkan hati, menggerakkan pantat karena gelisah. Kapan kapan berhentinya? Ya enggak? Kalau kita bisa 10 menit saja ngomongnya teratur, jelas, saya yakin anak muda berhenti SMS-an kok. Lagunya enggak enak. Pakai lagu yang menarik untuk anak muda repotnya yang menyusun liturgi itu pastor-pastor kebanyakan yang ya gitulah. <tik> Saya dengar Kuskupan Jakarta ini cenderung sekarang pasturnya muda seperti Romo Luki itu. Kira-kira kalau ada Romo Luki anak muda masih ke gereja kok? Ya, <tik> ya. Dan doakan anak anda juga jadi seperti Romo Luki. Ayo kirim, gitu loh. Masih tahan? Kasus, ya kasus ya. Kini kalau kasus tidak saya sebutkan di sini, ada seorang yang mau konsultasi advis bagaimana kalau istrinya tidak mau berhubungan badan karena dia katolik cerai atau terus lebih baik Ngomong langsung dengan seorang imam, ya, gimana ini? Memang berat antara mempertahankan hidup, pernikahan, atau memilih agama. Berat memang, tapi kalau diomongkan di sini, terlalu, terlalu, gimana, ndak enak ya? Saya anjurkan hal yang penting ini didiskusikan secara pelan-pelan dengan seorang pastor, bagaimana sikap KWI atau uskup-uskup dalam melindungi panti asuhan anak ya PPA ya putra altar oh putra putri altar oh putra putri altar atau para suster terhadap upaya buruk kejahatan seperti terjadi di tempat lain ya ya jangan membiarkan Miss Jinar itu berduaan dengan pastor gitu aja dan para uskup sudah diundang berkali-kali dalam seminar-seminar terakhir ini sudah tiga seminar untuk memberitahukan kepada para imam bahwa hukum di Indonesia tentang pedofili pelecehan terhadap anak kecil itu hukumnya sudah berat maka harus diberitahukan untuk menghindari jangan biarkan anak anda dibawa berdua naik mobil dengan pastor gitu misalnya apalagi kalau disuruh menginap di pasturan Pasturnya ketakutan, aduh, ketakutan takut setan, jangan jadi pastor. Gitu. Nah, kalau sudah mengizinkan anak muda di pasturan, memang kalau itu ada bahaya pedofili, ya, ya memang lebih baik orang tua yang melarang, tidak boleh. Pokok anak kecil jangan diberi kesempatan berdua dengan siapapun diberi tahu bahwa bagian tertentu itu tidak boleh dipegang siapapun anak kecil sudah diberitahu kalau sampai ada pastor atau apa megang bagian tertentu lapor ke mama gitu beritahu anak-anak anda sekarang kalau suster tahu sendirilah langsung lapor kalau jadi-jadi suster itu bukan anak kecil lagi. Iya <silence> enggak? <silence> Kalau udah kecil, jadi jadi suster itu pasti sudah lulus SMA, enggak usah. Ha? Lain ini kasusnya. putra Putih altar kan biasanya masih kecil. Ketika Barnabas dan Paulus melayani pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan di Antokhia, maka gereja di Antokhia berkembang dengan pesat sehingga di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Kapan dan di mana awalnya Katolik menjadi nama agama pengikut Kristus? Yaitu ketika di Antioquia disebut orang Kristen, ya Kristianos. Lalu menjadi Katolik ya dari abad ketiga keempat ketika eh enggak abad kedua Katolik itu dalam arti bukan Katolik lawan Protestan bukan Katolik itu artinya universal umum jadi orang Kristen Protestan pun disebut Katolik bisa karena arti Katolik sebenarnya menyeluruh mengenai seluruh umat manusia tapi kok ada Ortodoks ada Katolik Romawi ada Anglikan Kapan terjadinya singkat saja tahun40-an gitu ya jadi abad 11 Gereja Timur yang berbahasa Yunani Bertengkar dengan Paus Lalu memisahkan diri menjadi gereja Ortodoks Nama lainnya gereja Timur Yang setia pada Paus Kebanyakan yang berbahasa Latin di Eropa Namanya gereja Barat Itu perpecahan besar yang pertama Barat Timur Abad 11 Abad ke-16 pecah lagi Gereja Barat pecah jadi Protestan dan Roma Katolik. Anglikan pecahan lagi dari Katolik. Ini saya tadi minta tolong Pak Hadi, King Henry VIII itu tahun 1534 jadi abad 16 Gereja Anglikan muncul karena Raja Henry ke-8 ingin kawin lagi tidak diizinkan maka dia memisahkan diri menjadi gereja anglikan itu ceritanya jadi kalau anda mau kawin lagi nggak bisa mungkin akan timbul gereja baru lagi iya enggak tapi jangan bikin pusing uskupnya ya kasihan oke jadi menaik konsultasi pernikahan saya harapkan pada pastor saja Habis ya? Masih gini. Bisa untuk Asal Anda tahan saya tahan. Karena ini kan monolog, tidak di, tidak diizinkan tanya jawab. Yang ditakutkan nanti ceramah-ceramahnya banyak. Kalau dibiarkan tanya jawab langsung, kadang orang bicaranya terlalu panjang. Disetop enggak mau. Wah, nanti jadi nggak enak kan suasananya lalu diputuskan ditulis nah ini ditulis cukup banyak ini tetap banyak ini apa yang dimaksud dan apa yang kita harus mempercayai kebangkitan badan dalam kredo maksudnya kalau sekarang kita mati arwah atau roh kita itu yang berpindah dari badan ke dunia lain. Dalam ajaran gereja Katolik ada tiga kemungkinan. Orang meninggal pada saat mau meninggal dia dihakimi. Kamu ikut saya enggak? Itulah saat terakhir untuk menentukan ikut Tuhan atau tidak. Terutama orang yang berdosa ditanya. Nah ketika dia mati dia ada tiga pilihan: masuk neraka bagi yang tidak mau bertobat, masuk surga bagi orang yang baik menerima Tuhan, lalu ada yang di tengah. Dia layak masuk surga, tapi dia belum siap. Nah, itulah yang dalam Gereja Katolik disebut api penyucian, saat dimana dia ketika mati. Memilih Tuhan, ketika mati dosa-dosanya diampuni karena dia minta ampun, Tuhan, pada saat mau mati dia minta ampun, dosanya diampuni berarti dia masuk surga, Tepat, tapi belum belum siap karena apa? Ya belum dijalani penitensinya belum ada dan sebagainya. Tadi kan saya terangkan, seperti orang tua kalau memaafkan kesalahan anak masih menghukum untuk mendidik anak. Tuhan mengampuni dosa. Dan memberikan hukuman. Nah, hukumannya itu tidak bisa dijalani karena dia mati. Maka, dalam gereja Katolik ada ajaran dia menjalani hukumannya itu dalam apa yang disebut api penyucian, karena dia rindu masuk surga tapi belum dapat penderitaannya di sini. Penderitaan dari orang yang seperti kalau orang pacaran mau ketemu pacarnya, tidak bisa. Wow, menderita. Menderitanya karena kangen, itulah api penyucian. Saatnya tergantung dari kebutuhan. Kalau dia pendosa besar, ya tentu masa pemurniannya juga panjang. Perlu doa-doa kita untuk mempercepat itu. Nah, kita mempercayai kebangkitan badan itu begini: rohnya sudah di neraka atau di surga atau di api penyucian badannya ditinggal di dunia kan hancur entah dikubur entah diperabukan tidak penting tetapi pada zaman terakhir dikatakan ada kebangkitan badan jadi badan itu yang hancur itu tentu akan dipulihkan menjadi badan yang dimuliakan bagi yang baik bagi yang berdosa badannya dipulihkan untuk dihukum jadi, pada akhir zaman, badan manusia akan dibangkitkan. Itu ajaran Alkitab. Jangan tanya apakah boleh donor ginjal. Kenapa nanti pada hari kebangkitan? Bagaimana? Aduh, kayak Tuhan bingung saja. Ini ginjalnya siapa ya? Gitu. dulu ada yang tanya Romo kenapa boleh diperabukan dan dulu ya dulu ya boleh dilarung kan sekarang enggak boleh untuk sopannya ditaruh di guci ditenggelamkan dulu ada orang yang krisis iman kalau abunya disebar di laut bagaimana nanti pada hari kebangkitan saya katakan Tuhan menciptakan kita dari ketiadaan dia tidak akan mengalami kesulitan menyatukan debu kita yang sudah tersebar kok meragukan kemahakuasaan Tuhan. Jadi nggak usahlah gelisah kalau ada abu orang tua sudah terlanjur di dilarung. Tuhan pada akhir zaman membangkitkan tubuh kita. Maka yang donor darah ya pulih kembali ke yang punya. Nggak usah nggak usah ragu-ragu. Kebangkitan badan kehidupan Kekal Kenapa kematian Kristus bisa mendamaikan kita Dari dosa-dosa Jelaskan mengapa demikian Bagaimana menjelaskan kepada Lain Ada doa imam Di Italia Menjelaskan kepada Lain dengan sederhana Saya tidak mengerti ya Gini tidak semua perbuatan Allah bisa dimengerti otak manusia, tidak semua. Mengapa Tuhan mengampuni dosa kita dengan mengutus anaknya dan mati di salib? Apa Tuhan tidak punya cara lain? Itu kan maksudnya kok sampai harus kematian Kristus. Kira-kira artinya itu pertanyaan ini sulit dari zaman dulu sampai sekarang manusia tidak bisa menerangkan mengapa Tuhan tidak pilih jalan lain saja kenapa anaknya harus menderita kenapa kok sadis ala Bapak itu kan begitu cara pikir manusia saudara-saudari saya sekali lagi menegaskan tidak semua yang dilakukan Allah bisa kita pahami. Itu rahasia besar. Tapi saya mau tanya. Kalau Tuhan merelakan anaknya menjadi manusia, meninggalkan sementara kemuliaannya, sementara loh ya, Kemuliaannya ditinggalkan Dengan menjadi manusia rendah Seperti kita Kalau Tuhan Membiarkan putranya menderita Sengsara kayak begitu Bahkan penderitaannya Begitu hebat Mati disalib Anda tahu Hukuman salib itu kejamnya kayak apa Gak usah saya terangkan, terlalu kejam Sampai orang Roma Mendengar kata salib saja merinding Kejam penderitaan orang yang disalib itu sangat-sangat besar. Pertanyaannya, mengapa Tuhan membiarkan anaknya ini? Saya mau ketanya. Kalau Tuhan membiarkan atau merelakan anaknya sampai begitu, apakah Anda masih meragukan bahwa dia mengasihi kita? Adakah cara yang lebih yang bisa ditempuh Tuhan untuk meyakinkan manusia lebih daripada membiarkan anaknya menderita sampai mati? Kalau itu saja tidak meyakinkan kita, kalau itu saja tidak menggerakkan kita, seakan-akan Tuhan ngomong, "Ampun deh, mau apa lagi?" Sudah tobat saya sama manusia ini. Kira-kira begitu maksudnya. Ini sudah anunya nih, sudah waduh cara yang sudah paling ekstrim. Itu saja membuat kita tidak bertobat itu namanya keras kepalanya sudah tidak ketulungan. Kira-kira apa -kira... saya? Tapi menerangkan kepada orang lain, maaf, kalau kita sendiri tidak yakin, jangan mencoba meyakinkan kepada kelompok lain. Beratnya apa? Biasanya kalau pencerama lain Kan sudah disiapkan, wah ada gambar putar-putar gini ya kan gambar-gambar. Saya kan berdasarkan ini, kapan saya bisa nyiapkan mau belum tahu pertanyaannya apa. Enggak ada tayangan, ya enggak? Lalu jadi sulit. Enggak lihat gambar, hanya dengar suara itu aja orangnya dari pagi sampai jam 12. Berat. Bagi Anda berat, bagi saya enggak karena saya yang ngomong. Apakah patokan dasar dalam menafsirkan kitab suci ada empat patokan dasar? Pertama, bacalah kitab suci secara menyeluruh. Kitab suci tidak boleh diambil sepotong-sepotong. Perjanjian lama harus dikaitkan dengan perjanjian baru. Perjanjian baru harus dibaca dalam kaitan dengan perjanjian lama. Semua saling melengkapi. Yang kedua, kitab suci tidak bisa ditafsirkan secara bertentangan satu sama lain. Jadi, kebenaran Alkitab harus merupakan satu kesatuan. Tidak mungkin kitab suci mengajarkan dua hal yang bertentangan. Tapi, kalau Perjanjian Lama bertentangan dengan Perjanjian Baru, itu beda. Perjanjian Lama baru persiapan ketika tiba saatnya diperbaharui, disempurnakan dalam Perjanjian Baru. Itu bisa berikutnya, kitab suci harus ditafsirkan dalam terang Roh Kudus. Jadi, kalau kita menafsir Alkitab, harus berdoa banyak supaya Roh Kudus membantu kita untuk menafsir dengan benar. Dan yang terakhir dalam bimbingan magisterium. Jadi apa yang dikatakan oleh pimpinan gereja, paus dengan para uskup di seluruh dunia, itu menjadi pedoman untuk menafsir Alkitab. Tapi jangan tanya saya, Monsinyur, di mana buku pedoman saya mau membaca kitab Kejadian? Mana pedoman gereja untuk kitab Kejadian? pasal 1 ayat 1 Gak ada bukunya, gak ada Cuman kalau Anda menafsirkan suatu ayat Dan Anda dianggap keliru Lalu ditegur oleh pastor Pak atau bu itu bukan ajaran gereja Lalu ditunjukkan ajaran gereja itu begini Maka sebagai orang katolik Anda diminta untuk taat Misalnya apa? Anda mengatakan kata-kata Yesus, inilah tubuhku. Ambil, makanlah. Itu simbol. Itu bukan tubuh Kristus. Lalu gereja Katolik mengatakan tidak. Gereja mengajarkan itu tubuh Kristus. Itulah yang diajarkan oleh paus dan para uskup dari zaman dulu sampai sekarang. Maka sebagai orang Katolik harus menerima kalau mau tetap Katolik. Nanti ada pertanyaan yang tertulis yang sudah masuk. Bagi orang Katolik ada tradisi dan kitab suci. Tadi sudah saya terangkan ya, tradisi firman Allah yang belum ditulis lalu dituliskan menjadi apa ya namanya? Kitab suci kan? Kitab suci dan tradisi. Tetapi kok ada yang mengatakan tambah magisterium Magisterium, Paus dan para uskup. Bagaimana kedudukannya? Jawabannya sederhana. Kitab suci dan tradisi itu sabda Allah. Tingkatnya sama. Tingkatnya sama. Magisterium jauh di bawahnya. Magisterium tidak setingkat jauh di bawahnya karena magisterium adalah hamba Tuhan. Hanya diberi tugas untuk menjaga kebenaran. Jadi jangan samakan magisterium bersama dengan kitab suci dan tradisi. Yang benar patokan iman kita kitab suci dan tradisi, tetapi untuk menafsirkan dengan benar ternyata Yesus mempunyai wakil yang namanya Petrus dan para rasul. Maka magisterium ini hanya menuntun kita dalam memahami kitab suci dengan baik. Itu jawabannya. Bagaimana gereja disebut tubuh Kristus? Ya, baca saja. Satu Korintus. Di mana Kristus itu digambarkan seperti kepala dan kita adalah tubuh. Itu simbol saja tubuh itu kan kompleks sekali tubuh itu berhubungan satu sama lain sakit gigi yang merasakan seluruh tubuh jantung tidak berfungsi seluruh badan mati kesatuan dari seluruh organ tubuh yang begitu rapi dan begitu sempurna paling cocok dipakai untuk menggambarkan kesatuan Yesus dengan gereja ada yang jadi kuku, ada yang jadi kepala, ada yang jadi telinga. Dalam gereja ada macam-macam orang dengan tugas yang berbeda-beda, tetapi Santo Paulus mengatakan semua bagian penting. Itulah umat Yesus Kristus. Semua orang penting. Koster penting. Pastor paroki penting. Ya, Suster penting, semua penting karena semua adalah bagian dari gereja. Itu saja yang dimaksud. Mengapa sabda menjadi manusia? Artinya, anak Allah adalah sabda. Anak Allah itu sang sabda menjadi manusia yang disebut Kristus. Itu aja maksudnya. Ini pertanyaannya diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dan firman telah menjadi manusia. Dia adalah Allah tapi suatu saat dia menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Dari emas disepuh emas. Lain ya. Disepuh saja Pemborosan ialah mau pakai kayu ya silahkan Tapi saya mau tanya cincin kawinnya pakai apa itu Cincin kawinnya emas atau disepuh emas Emas bukan disepuh Apa pemborosan itu Untuk sesama manusia saja pakai cincin emas Untuk Tuhan disepuh emas saja mau dianggap pemborosan Bagi saya ya Untuk Tuhan itu ya Bukan pemborosan ya emas adalah logam untuk Tuhan. Dalam Alkitab emas itu dipakai untuk ibadah. Jadi dikitlah pemborosan enggak apa-apa untuk Tuhan. Apakah pengakuan dosa itu alkitabiah? Ya? ya, sudah saya terangkan. Tadi saya sudah sempat pencari ayatnya supaya jelas ini. bentar Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 23 ada tulisan jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya diampuni. Ya itu dasar Alkitabianya. Ini pointernya. Ya, itu dasar Alkitabianya. Sekarang saya jawab pertanyaannya sudah masuk. Nanti yang sudah mengirim marah yang didahulukan yang hadir di sini padahal saya sudah nulis ya oke okay. gini mengapa ada perbedaan jumlah kitab dalam Alkitab Protestan dan Katolik tadi sudah saya mulai dan mengapa terjadi nah ini mengapa terjadi mungkin tidak banyak yang tahu saudara-saudari yang terkasih mungkin anda tidak tahu pada waktu Yesus hidup Orang Yahudi sendiri belum tahu berapa jumlah Alkitab mereka. Jadi, kalau ditanya berapa jumlah Alkitab, tidak seorang pun tahu. Dan ternyata ada dua kelompok: orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, orang Yahudi yang tinggalnya di Palestina, pakai bahasa Aram, dan tahu bahasa Ibrani kitab sucinya itu lebih pendek daripada orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan di Mesir, Alexandria yang bahasanya bahasa Yunani. Orang Yahudi yang yang berbahasa Yunani punya kitab suci yang jumlahnya lebih banyak. Nah, selisihnya itu itu yang disebut deuterokanonika. Yang berbahasa Yunani disebut Septuaginta. Lebih panjang, lebih tebal. Pertanyaannya sekarang, mengapa ada dua kelompok Ya karena belum ditentukan. Belum ditentukan berapa jumlahnya. Ketika agama Kristen muncul, orang Yahudi melawan orang Kristen. Nah, pada waktu itulah tahun 100 Masehi, jadi kira-kira 70 tahun setelah Yesus wafat, orang Yahudi berkumpul, sekelompok orang Yahudi berkumpul di kota kecil Yamnia namanya, kota Yamnia. Lalu menentukan, mengambil keputusan Kitab suci kita Berjumlah Sekian Jadi 46 Dikurangi 7 Dan itulah Yang disebut proto kanonik Yang diterima oleh orang protestan Kitab sucinya orang Yahudi Yang ditentukan di kota Yamnia itu Tadi hanya berbahasa Ibrani. Sedangkan yang di luar yang berbahasa Yunani kelebihan tujuh kan? Itu yang diterima oleh gereja Katolik dari zaman dulu sampai sekarang. Maka pertanyaannya siapa yang mengurangi, siapa yang menambah? Ya enggak? Kalau orang Protestan mengatakan, "Hei, kamu orang Katolik. Kamu bersalah karena kamu menambah jumlah Alkitab. Yang benar itu jumlahnya 39." Sebenarnya bisa dibalik. "Hei, kamu orang Protestan. Mengapa kamu mengurangi jumlah Alkitab?" Bisa dibola-balik. Masalahnya itu kamu percaya atau tidak. Masalahnya begitu. Tidak bisa yang satu menyalakan yang lain Kamu menambah nggak bisa Karena gereja katolik mengambil yang, yang bahasa Yunani Yaitu kitab suci orang Yahudi yang berbahasa Yunani Dan memang ada yang namanya Deuterokanonika itu Sedangkan orang Yahudi yang di Palestina tidak menerima Nah kebetulan orang protestan memilih yang ini Jadi, sebenarnya itu persoalannya. Gampang, kok. Langsung yang dibalik, bukan kami yang menambah, kamu yang mengurangi. Sekarang, pertanyaannya: mana yang lebih benar? Ya, mana yang lebih benar? Apakah yang ada di Kanonik atau tidak? Ya, terpaksa saya, sebagai orang Katolik, mengatakan... Sebagai ahli kitab suci, saya makin yakin bahwa yang benar gereja Katolik karena kalau mempelajari Alkitab dengan benar, makin lama makin terbukti baik orang Protestan, ahli kitab sucinya Protestan maupun Katolik, makin yakin bahwa para rasul kalau mengutip firman tidak mengutip dari bahasa Ibrani tetapi jelas mengutip dari bahasa Yunani. Kalau kalimatnya berbeda yang diambil dari bahasa Yunani kelihatan kalimatnya berbeda ayatnya sama tapi rumusannya sedikit berbeda sedikit berbeda lebih dekat dengan yang bahasa Yunani daripada mengutip yang berbahasa Ibrani maka lebih masuk akal para Rasul dulu memakainya Kitab Deuterokanonik juga dan masih ada bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Deutero Kanonik itu dipakai sebagai Alkitab juga. Dalam buku saya saya berikan dua tiga bukti. Misalnya ketika dalam Injil Matius, eh sorry Markus, Yesus mengatakan kepada pemuda yang ingin masuk hidup abadi itu ya, tanya tanya, kan Yesus mengutip mengutip Firman Allah. Ada satu ayat yang tidak ketemu di mana dikutip oleh Yesus kecuali dalam kitab Deutero eh ya kecuali ditemukan dalam kitab Deutero Kanonika jangan mengurangi hak orang ya bagi yang punya buku mungkin nanti bisa lihat di situ di mana Yesus mengatakan jangan mengurangi hak orang tidak ditemukan di mana-mana kecuali dalam kitab Deutero Kanonik Begitu, apakah cukup jelas? Deutrokanonik itu milik katolik, diakui. Sedangkan oleh orang protestan tidak. Ya sudah, kita beda pendapat saja. Mau mengikuti keputusan pimpinan gereja protestan, silakan. Mau mengikuti keputusan gereja katolik, ya silakan. <tuh> ya, kalau Yesus adalah Tuhan adalah pernyataan di Alkitab yang menyatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Enggak ada kalau kalimat ini. Tapi sudah saya katakan tadi banyak ayat yang menyatakan Yesus Tuhan. Tambah satu aja. Ketika Santo Thomas ketemu Yesus yang bangkit suruh memasukkan jarinya ke dalam lambung, dia mengatakan apa? Ya Tuhanku dan Kita tahu Yesus Tuhan, karena para rasul mengajar kita bahwa Yesus Tuhan. Makanya, iman kita disebut rasuli, syahadat para rasul. Itu jawabannya. tinggal 20 menit sebenarnya saya ingin dengar suara anda tapi tidak apa tidak cukup waktunya saya katolik menikah dengan orang protestan yang pindah masuk katolik karena keluarga istri semua protestan apakah dosa bila saya ikut kebaktian di gereja protestan saat natal kalau sekali-sekali ikut ibadat mereka nggak apa-apa nggak apa-apa Tadi kan ditanyakan dan saya katakan jangan sering-sering. Sebagai seorang prodiakon yang baru bergabung, apakah yang diharapkan dariku agar mampu mempertanggungjawabkan imanku? Belajar terus, saya juga belajar terus. <tik> Ilmu tidak ada habisnya, makin belajar makin tahu kalau bodoh ya. Kalau orang sudah merasa pintar itu jujur bodoh karena belum tahu. Israel adalah bangsa pilihan. Kita adalah Israel baru. Bagaimana dengan Israel saat ini? Jangan identikan negara Israel saat ini dengan bangsa terpilih. Bangsa Israel sekali dipilih Tuhan tetap terpilih. Baca surat Roma pasal 11 suatu saat bangsa terpilih yang namanya bangsa Israel akan bertobat dan kita sebenarnya itu hanya cangkokan saja jadi seperti ranting yang dicangkokkan ke pohon yang asli pohon aslinya itu Israel kita ini dicangkokkan jangan sombong jangan sombong bangsa terpilih tetap Israel tapi jangan identikan bangsa Israel terpilih dengan negara Israel. Apakah wajib komunis seminggu sekali? Sebisanya kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan sangat besar halangannya tidak bisa ke gereja ya sudah. Tapi, kalau tidak ada halangan, hukumnya wajib ke gereja. Tapi, menyambut komuni tidak ada kewajiban, hanya sebaiknya menerima komuni itu minimal setahun sekali, karena itu mengaku dosanya setahun sekali. Persiapan untuk terima komuni kan hukumnya gitu. Pastor datangnya sebulan sekali Ya sudah sebulan sekali terima komuni nggak apa-apa Kan bukan salah anda kalau anda ada bisa Apakah bisa terjadi seorang katolik Yang hidup agamanya saleh Bisa kemasukan roh jahat Wah kayaknya enggak lah Kalau memang saleh betul Cuma sayangnya Celakanya banyak orang yang kelihatannya saleh Tetapi sebenarnya tidak saleh saleh-salehan. <silence> kalau dia kesurupan karena stres mungkin orang saleh bisa stres ya. Tapi kalau kemasukan roh ini kayaknya kalau saleh betul setan takut kok. Ada kesaksian seorang bapak di Malang. Dia itu rajin ke gereja, rajin terima komuni, berjabat tangan dengan paranormal bukan katolik loh ya langsung dia bapaknya langsung bapak pegangannya apa langsung mundur gini teman saya tanya pegangan apa saya tidak punya pegang ah jangan bohong bapak pasti punya pegangan saya tidak jadi paranormal atau dukun ini merasa ada kekuatan besar dari tangan teman saya yang membuat dia ketakutan lalu dia mengatakan kalau orang kayak sampean tidak mungkin bisa disantet. Ada lagi kesaksian lain. Ini pasti minum air Maryam. Itu maksudnya air Lourdes itu. Tidak bisa disantet. Tapi jangan jangan asal minum lalu tidak bisa disantet. Kalau hidup anda terbuka untuk setan ya masuk setannya. Saya yakin orang saleh tidak akan kerasukan roh jahat. Tapi kalau stres bisa Stresnya karena ekonomi atau istrinya galak atau suaminya galak ya. Itu lebih masuk akal daripada Oh iya, sungguh itu. <tik> iya, mestinya baik-baik ya. Setan itu apa? Menurut pandangan Katolik, setan adalah malaikat yang diciptakan Tuhan, tetapi karena diberi kebebasan dia melawan Tuhan. Seperti Adam diciptakan sebagai makhluk yang baik, tapi melawan Tuhan karena sombong. Lalu ada pertanyaan, mumpung ingat, Tuhan itu takut Tuhan itu takut Takut manusia tidak hormat sama dia Maka diciptakan setan untuk mengganggu manusia Biar manusia ketakutan sama setan Minta tolong Tuhan Aduh Tuhan itu tidak begitulah Tuhan tidak begitu Tuhan tidak bermaksud mencelakakan manusia Kalau hanya ingin supaya manusia taat kepada dia Caranya tidak se rendah itu ya pertanyaan yang sama mengapa manusia diciptakan lebih tinggi dari hewan dan tumbuh-tumbuhan kenapa kok Tuhan itu tidak adil dalam Alkitab kalau Tuhan mau mengsatu lebih dari yang lain itu urusan Tuhan <tuh> tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan saya kekurangan cinta Tuhan sama dengan tadi pertanyaan, kenapa Israel dipilih? Kayak tersinggung, sebagai orang Asia tersinggung. Enggak lah. <tik> Tuhan memilih Israel sebagai sarana untuk menyalurkan cintanya kepada kita. Kita kebanyakan cinta, enggak bisa menerima cinta Tuhan. Gitu saja masih marah-marah. Ini kayak anak kecil loh ya. Lihat kakaknya diberi dua mangkok, dia diberi satu mangkok saja dan muntah. Gitu iri hati pada kakaknya. Lawang yang diberikan pada dia saja loh, dia nggak bisa habis. Kok ya iri hati pada orang lain? Itu kayak begitu kira-kira. Jadi kalau Tuhan mencintai manusia lebih dari binatang dan hewan, itu urusan Tuhan. Jangan tanya saya, bukan urusan saya. Jadi ini di luar tujuan dari seminar ya, sorry nggak bisa jawab. Waduh banyak sekali. LGBT sering merasa tersisih karena dalam kitab suci tidak ada pernyataan tentang itu. Maka membuat banyak yang tidak mengalami mengimani kebenaran kitab suci. Gini ya. Gereja tidak menyingkirkan orang-orang yang Begitu, begitu itu lesbian, homoseks, dan lain-lain itu tidak menyingkirkan, cuma menyatakan bahwa itu sesuai dengan Alkitab juga tidak bisa. Gitu loh, maka kelompok ini menjauhkan diri dari gereja. Sayang, gereja ingin menerima mereka, tapi Paus Benedictus begitu sedikit menerima mereka langsung diserang gitu serba salah. Ya. Tapi kalau di sini ada yang begitu, percayalah gereja tidak menyingkirkan Anda. Dan dalam kitab suci ada hal-hal yang bisa dipakai sebagai alasan bahwa homoseks misalnya itu tidak digendaki Allah. Dalam surat Roma misalnya, termasuk dalam daftar dosa, laki-laki jatuh birahi dengan lelaki perempuan dengan perempuan kan berarti kan tidak direstui Santo Paulus memberikan itu sebagai contoh dosa masa gereja lalu mengatakan oh nggak apa-apa gitu tapi kalau orang sampai ke situ ya bukannya lalu dibuang memang masalah ini nggak gampang ya saya juga pusing kalau menghadapi ini Iya. Ini satu aja dari dua karena di surga itu katanya waduh amat indah, tidak ada penyakit dan lain-lain. Baca kitab wahyu. Manusia tidak mampu menggambarkan keindahan surga sana sini permata macam-macam permata yang nggak ada di Indonesia lautan kaca berlian jamrut apa saja ada hanya cara mengatakan sudahlah nggak bisa dilukiskan betapa indahnya surga itu di situ tidak ada ratap tangis tidak ada air mata baca kitab Wahyu untuk menggambarkan keindahan surga itu untuk mendorong kita hidup di dunia cuma sebentar. Sedikit sakit tahan saja. Nanti kalau masuk surga tinggal enaknya. Banyak teman yang percaya kalau kita pergi ke surga ketemu kembali dengan saudara kita yang telah kita kasih. Benar. Ya benar toh. Benar. Dalam perayaan ekaristi kita dalam uh, dalam Doa syukur agung kan mengatakan juga akan bertemu dengan mereka yang sudah mendahului kita. Benar enggak ya benar? Kalau sama-sama masuk surga. <laughs> ya satunya di neraka ya inceng-incengan gitu atas bawah. Seperti Lazarus yang di pangkuan Abraham di surga dengan orang kaya yang di neraka. Enggak ketemu. Tapi kalau sama-sama masuk surga, pasti ketemu dengan suami ketemu lagi dengan istri ketemu jadi jangan kuatirlah perpisahan sementara bagaimana orang yang sudah mendengar tentang Yesus tetap tidak percaya apakah selamat ya ini misteri kalau ada orang Hindu lahir sebagai orang Hindu mendengar tentang Yesus sekolah di Katolik dan tetap tidak mau jadi orang Kristen. Bagaimana? Ini misteri. Tapi nggak bisa kita menghakimi mereka. Karena mungkin sudah ya dari kecil nggak bisa lagi bis pindah agama. Saya tidak bisa memastikan apakah selamat atau tidak. Tapi tadi sudah saya katakan gereja mengatakan orang yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak dibaptis masih bisa selamat asal. Ini ada titik-titiknya itu isinya harus diketahui. Asal dia dengan hati nurani jujur memang mencari Allah benar-benar hidup baik sesuai dengan imannya dan sebagainya. Mengapa memilih Katolik dan bukan Kristen? Ya itu pilihan Anda, jangan tanya saya. Kalau Anda yakin bahwa gereja Katolik lebih baik ya, pilih saja. Jika terlambat misa apa masih boleh terima komuni? Terlambatnya berapa lama? <tuh> masih Tuhan kasihanilah kami terlambat lima menit terima saja. Tapi ada yang tergesa-gesa masuk jauh komuni mau maju lagi. Sudah maju nerombol lagi ke yang lain. Tidak ada persiapan. Kalau saya lebih baik tidak. Ya. Apakah bila mengaku dosa langsung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bisa? Teoritis bisa sesal yang sempurna, apa artinya sesal yang sangat mendalam? Karena cinta yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sebenarnya juga bisa mengampuni dosa. Tapi gereja mengatakan cara normal untuk pengampunan dosa yang berat itu melalui sakramen tobat, karena dosa kita selalu juga melukai gereja. Kalau kaki kita sakit, seluruh badan sakit satu orang katolik berdosa, seluruh gereja katolik ikut merasakan. Maka tobat itu melalui sakramen tobat, karena dengan melalui sakramen tobat, kita tidak hanya ingin berdamai dengan Tuhan, tetapi juga dengan gereja. Cara normal yang diminta gereja sampai sekarang untuk dosa berat itu melalui sakramen tobat. Kalau hanya mencubit anak itu nggak apa-apa ya, Ini tinggal ini Pak Waktunya tinggal Hai dua tiga menit Wah enggak bisa ini Empat menit enggak, enggak, habis ya Bukan salah saya ya Setelah Yesus mentahirkan orang kusta Yesus minta mereka mendatangi para imam Ya lapor Karena yang menyatakan dia kusta itu imam kalau sembuh yang yang menyatakan sembuh juga imam, gampang. Pertanyaan ini sudah dijawab. Kalau mati bagaimana? Langsung bapak atau api penyucian? Tergantung kalau dia layak masuk surga ya masuk surga. Kalau dia belum layak ke api penyucian. Kalau tidak layak langsung masuk neraka. Apakah Rosario New Age yang dikatakan orang salibnya mengandung lambang setan, ah eh, ini aneh-aneh, nggak -aneh, usah dijawab. Banyak orang aneh di dunia ya. <tuh> Ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, katanya punya pegangan ilmu pengasihan itu, biar di, dicintai orang ini kayaknya ya. Lalu yang ditakutkan nih, bagaimana mati kok ndak mati-mati nih ya? Apa perlu dilepaskan? Mau mati atau tidak, lepaskan saja. Kalau punya pegangan yang aneh-aneh ya, tapi memang benar ceritanya itu. Kalau punya pegangan itu, matinya itu setengah mati. ini agak sulit terlalu panjang dan saya tidak mengerti. Apakah barongsai boleh masuk ke dalam misa mengiringi persembahan? Jangan kalau mengiringi persembahan jangan. Tapi kalau hanya sebagai seni budaya untuk atraksi oke okay lah. Tapi ada orang yang mengatakan tidak boleh karena itu ada rohnya. Aduh. Agak sulit kalau sudah sampai percaya bahwa pemain barongsai itu ada apa ada roh-rohnya itu ya. Tapi kalau saya saya menganggap itu hanya seni saja. Tapi kalau itu masuk ke persembahan, jangan. Lebih baik jangan. Gereja Katolik menganggap baptisan bayi tidak sesuai dengan iman Kristiani karena baptisan itu mensyaratkan adanya pertobatan. Oh gereja non-Katolik, ya memang benar. Tapi sudah saya jawab tadi, kalau hanya mengandalkan semua dengan syarat, Berarti kita tidak bisa mendidik apapun kepada anak. Ya enggak? Dan tidak ada dalam Alkitab bahwa baptisan itu syaratnya harus ya bertobat dan harus mengiyakan. Karena dalam Alkitab dikatakan dia dibaptis dengan seluruh keluarganya. Berkali-kali dia dibaptis dengan seluruh keluarganya. Kalau ada bayi di dalam keluarganya apa tidak dibaptis juga? Baca kisah para rasul. Apakah indulgensi memang bisa menghapus, mengurangi dosa? Salah sekali lagi, dosa tidak dihapuskan. Yang dihapuskan itu dengan indulgensi itu adalah hukuman yang harus ditanggung setelah dosanya diampuni. Misalnya, orang berdosa membunuh. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, indulgensinya uh, hukumannya berat, gitu ya dosa berat kan hukumannya banyak tetapi dengan doa-doa dengan puasa dengan bantuan doa orang lain hukumannya bisa diperpendek itulah namanya indulgensi dosanya sendiri tidak bisa dikurangi ya tadi sama dengan surat menjual surat aflat itu surat penghapusan dosa bukan bukan penghapusan dosa rumah tusuk sate feng shui hong shui sudah sudahlah ranjang di kalau ranjang di bawah air itu lain saya punya pengalaman teman saya tuh pusing terus pusing pusing terus lalu apa yang terjadi ternyata di bawah ada arus air ya gampang di, diberi, karet gitu perlak sembuh ini bukan hong shui ini biasa doa yang tepat saat konsekrasi. Oh, yang dimaksud ketika mengangkat apa namanya? hosti. Kalau saya, ya Tuhanku dan Allahku. itu ya. Yang dua ini agak sulit. Hmm, karena ini terlalu teologis ya. Yang bertanya ini pasti banyak belajar. Misalnya dalam relasi dengan ortodoks apakah inti permasalahan filioque dalam syahadat Nicea Konstantinopel kan ribut ya ya tinggi sekali ya <tik> filioque bahasa latin artinya dan anak perdebatan zaman dulu antara gereja Roma dengan gereja ortodoks apakah roh kudus itu keluar dari bapa saja atau keluar dari bapa dan putra nah Gereja Roma Katolik mengatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra. Tapi ini terlalu tinggi lah untuk kita, ya enggak usah. Apalagi waktunya sudah habis gitu. Satu lagi ya daripada apa? Ini terakhir nih Pak ya. Masih berapa? Habis waktunya. Bagaimana tanggapan saya terhadap ritus tridentin yang telah ratusan tahun diakui, dibanggakan, melahirkan sentra-sentra Santo Santa Katolik. Mengapa banyak imam yang enggan menanggapinya dengan ramah atau positif gini? Ritus tridentin itu artinya cara merayakan misa yang berasal dari Trente, Kota kecil Trento di Italia itu tahun 1500-an. Bayangkan, abad 16, cara merayakan misa mau dipakai sampai sekarang. Menghadap ke tembok, pasti ingat ini, I Ibu ya, yang jauh lebih senior dari saya, masih ingat kalau misa ya. Ini banyak yang sudah lebih tua dari saya. Lihat pasturnya, kan, menghadap ke tembok, menghadap ke altar, hanya kadang-kadang. Kembali lagi Lalu ibu-ibu itu rajin rosarionya terus bunyi Misa itu hanya menghadiri misa Tiba-tiba dengan bunyi Kereneng-neneng Oh konsekrasi gitu Konsili Vatikan kedua mengubah semua itu Pastornya menghadap umat Bahasa Latin diubah menjadi bahasa Indonesia Dulu waktu saya masih misinar Tahun 60-an 62 Itu bahasa latin Kok sekarang bahasa Indonesia Bahasa daerah Karena gereja ingin Liturgi itu bisa diikuti Dimengerti oleh umatnya Nah sekarang ada kelompok yang ingin mengembalikan Ritus Trente Tridentin itu Pakai bahasa latin Wah senang katanya Ya silakan gereja tidak melawan tidak melarang tapi yang mampu melakukan tinggal sedikit. Bahasa Latinnya pastor-pastor muda, aduh. Membacanya pun salah-salah. <tik> Bacanya salah-salah, ngertinya bagaimana? Saya ketika tahun 1990-an 98 kira-kira menghancurkan satu dus buku baptis surat baptis Pastor membuat surat baptis Tidak ngerti bahasa latin Banyak kesalahan Lalu saya jadi pastor, saya malu Pastor Pidiarto katanya dokter Bahasa latinnya kok kacau begini Saya, saya hancurkan Nah kalau orang tidak mampu bahasa latin Pastornya saja tidak mampu lah apalagi umatnya Jadi kalau ada pastor yang tidak terlalu apa tidak terlalu berminat, ya jangan salahkan mereka. Bagi yang berminat, gereja tidak melarang karena di Bandung minimal ada misa-misa seperti itu. Itu aja. Ini hanya soal cara kok. Sama sahnya. Yang tua-tua senang lagu Gregorian. Kyrie Gloria, ya kadang-kadang dinyanyikan boleh nggak ada halangan. Puji Tuhan sudah selesai. Saya tidak ada lihat yang pingsan. Tidak ada yang sampai tersungkur karena ngantuk. Tapi saya tahu ini ah, berat karena ya terpaksa mendengar tanpa ada tayangan-tayangan. Tapi ya syukurlah sudah lewat. Semoga yang saya berikan dapat menjawab yang belum sempat terjawab ya maaf waktunya sudah habis. Ya